Uh, Oke, okay. selamat malam teman-teman. Uh, selamat datang di live stream persembahan *sounds from the corner*. Juga, Club. Uh, berarti bertemu lagi dengan gue, salah satu moderator pada acara hari ini, yaitu Pram. Tentu saja, gue akan didampingi kembali oleh Teguh Wicaksono, dan ada uh, Dimas juga di belakang layar sebagai... Tim operator dari acara ini, selamat datang di acara Punggung Panggung. Ini adalah pair dari acara kemarin, tes, tes, plus, plus. Tentu saja, kita akan kedatangan sumber yang sama dengan hari sebelumnya, yaitu Rekti dan Batman. Ya, Rekti dari Sigit dan Batman dari uh, Goodnight Electric. Mungkin sebelum gue menjelaskan atau melanjuti acara ini, gue menjelaskan dulu kali ya, uh, apa sih Punggung Panggung. Jadi, sebenarnya Punggung Panggung ini adalah... Uh, Originally konten dari Agorde Club yaitu uh, senior dari Agorde Club biasanya kita membedah materi-materi uh, atau karya atau lagu atau album dari seorang musisi sehingga menawarkan uh, sudut pandang baru terhadap karya tersebut gitu. Jadi khusus hari ini kita akan membedah uh, karya dari Rekti... entah itu dari Sigit atau Muner dan uh, dari Batman dari Butet Electric. Mungkin gue menyapa dulu kali ya teman-teman dari yang ada di panel nih asik panel asik asok. <laughs> Rekti, Batman selamat hey. datang kembali ya jumpa lagi jumpa lagi Palitan sampai jam 12 nih kita sampai jam 12 siang sampai ya. kan <laughs> <laughs> Kemarin nih jam hau-hau e. itu tuh jam 12 malam e. aja tiga jam ngobrol yang lama gila Uh, teman-teman terima kasih ya, yang udah datang lagi kemarin udah nonton tes plus plus seru banget uh, rekti uh, Batman gua dan teguh kemarin membahas banyak sekali musisi dari Indonesia dan dari Jakarta Bandung ada dari Malang juga banyak sekali musik-musik yang uh, fresh dan bagus nah, hari ini kita akan fokus ke karya-karyanya Sigit dan uh, Goodnight Electric deh. Jadi, dan gue juga mengingatkan ya untuk teman-teman yang mau nanya ke Recti maupun ke Batman, silahkan uh, drop uh, di kolom komentar. WIB, WIB, coba cek up. apa tuh? Ada yang lupa di-mute. <laughs> ada ada iklan. Ada iklan lewat. Endorsement. Paling ya, gitu. nah, uh, gue mau ngoper ke teguh ya, perihal... QR code aku QR code. Yo, iya. jadi uh, kalau suka sama acara ini di uh, layout-nya yang lagi lewat ada QR code uh, itu untuk donasi via Saweria. Jadi karena kita ini ya emang butuh duit sih ya gitu. Butuh duit. Uh, jadi kalau teman-teman suka sama acara ini bisa di, uh, berdonasi berapapun rupiahnya untuk mendukung Agoria Nestec atau instansi mendukung panggung. Uh, jadi nanti biasanya uh, frequently gua bacakan Um, nama-nama teman-teman yang um, memberikan donasi. Donasi itu untuk untuk mendukung acara saya tes, tes dan panggung, panggung ini. Seperti itu. Kemarin juga sampai jam 12 kita kelar tuh masih ada sekitar berapa ya, 500-an orang gitu yang masih standby dan memberikan donasi. Uh, semoga hari ini juga teman-teman kalau suka sama obrolan ini bisa langsung berdonasi. Uh, mungkin gue mau mulai sebelum kita membedah lagu-lagunya, gue mau nanya ke Rekti dan Batman. Um, lo suka nggak sih ditanya-tanyain soal karya? Maksudnya kalau ada orang ngulik yang kayak tanya-tanyain kayak eh lagu ini tuh maksudnya apa sih? Lagu ini tuh maksudnya gimana sih gitu? Lo sebagai musisi lo annoyed apa apa malah dengan sukarela menjelaskan gitu? Mungkin gue nanya ke Rekti dulu kali. Um, annoyed mang, enggak, tapi lebih. Eh, ini suara gue masuk kan? Masuk, masuk, masuk bukan yang merasa terganggu tapi justru apa ya su merasa sulit buat ngejelasin gitu karena kadang nggak uh, merasa nggak akan nyampe kalau dijelaskan dengan lisan karena juga gue nggak terlalu pandai ini ya bertutur kata yang konstruktif gitu sering kali nggak nyampe aja apa yang lo mau <santik> <ketan> justru kalau, dijel, <ketan> kalau dijelasin malah nggak nyampe ya jadi bikin ah, apa sih maksudnya gitu <laughs> kan gue memang eh, kalau merasa terganggu enggak justru malah merasa eh, ter apa ya tersanjung karena ada yang ingin mengetahui Uh, ya entah prosesnya, entah pemaknaannya gitu. Tapi justru kalau gue sih prefer yang dia menjelaskan dulu pemaknaan yang dia dapatkan misalnya, oh ini liriknya begini ya maksudnya. gitu. Dari situ baru bisa membuka obrolan dari dua sudut pandang gitu. Yang yang tidak diinginkan adalah hanya satu arah gue yang menjelaskan dan tidak sampai. Mungkin Make itu. Sense. Batman, gimana Batman? Lo seneng nggak kalau ada yang nanyain? Ini lagu lo maksudnya apa sih gitu? Ya, yeah. ya yeah. nggak uh, nggak terganggu sih. eh uh, justru ya sebenarnya menjawab pertanyaan itu sebagai juga bagian dari pertanggungjawaban si seniman atau artisnya. Kayak ya lo mempertanggungjawabkan karya lo, misalnya kayak e apa yang lo bikin, tujuannya apa, misalnya kayak gitu soal, saat Atau kalau yang apa kayak yang hari ini kan kita bakal ngeliatin lebih kayak ngebedah prosesnya. Itu juga sangat menarik sebenarnya karena mungkin ya banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya lagunya sebenarnya complicated banget didengerin tapi ternyata prosesnya nggak secomplicated itu atau sebaliknya. Misalnya lagu lagu lagunya, lagunya simple terdengar tapi ternyata produksinya jungkir balik misalnya kayak gitu. Maksudnya emang uh, ya dua-duanya sih uh, sebenarnya nggak masalah. Hmm. yang masalah tuh kalau tanya apa sih Good Night Electric tuh artinya apa sih? Iya. Yeah. <laughs> Kapan sih berdirinya gitu kayak, waduh, gitu kayak. You know. oh, pertanyaan, lo uh, pernah nggak dari sisi penanya gitu, misalnya Rakti atau Batman lagi ketemu di backstage atau di, ada di situasi apapun yang kayak anjing nih idola gue, gue suka banget lagu ini, lo nyamperin orang terus lo ngolek karyanya gitu spontaneously pernah nggak dan kalau pernah bisa di share nggak dikit sama kita sih. dari, dari Rakti. gua yang nyamperin orang iya yeah. Enggak. nggak gua mengidolakan gitu misalnya iya yeah. Enggak nggak sih Enggak kalau pernah Diteran. ya. kenapa Ya, yang ya contoh pernah ketemu Graham Coxon gitu, hmm. lagi ngantri bareng mau ngambil badge-nya South by Southwest. Nantinya bareng di depan gua dianya. Gua mikirin nanya lagu ya. Iya sih. Apa aja sungkan nih. Pasti pengennya foto ya kan. foto dong bang? Tangan, tangan. Pas foto timer handphonenya. Tapi atau kan sosok bang kuncinya Park Life tapi ya itu selfie. Batman nggak pernah nggak pernah ya Bat? Enggak sih. Yap sama lah kayak Raffi, maksudnya kayak misalnya kalau ketemu seandainya gitu ketemu uh, idola gitu sih, misalnya saya Sofi lah coba nggak mungkin pasti langsung pengennya langsung foto bareng sudah nggak mungkin nanya nanyain teknis pacaran sama Ariel gimana sih cerita teknis itu, maksudnya lah, paskan, lu kan ng lo ngelihat wah langsung baru baru ya oh kalau kalau, bisa... mungkin kalau abis itu tiba-tiba karaoke, terus udah, udah settle bareng berdua, baru dia ngobrolin lu kemarin ngerekam pakai apa sih cik gitar lu <laughs> gitu kalau dulu fotografer Nikon apa Canon sih <laughs> so, gimana, narkin. gimana bro, bro? kalau posisinya dibalik gimana jadi uh, kalian akhirnya mengetahui uh, behind the scene dari karya-karya idola kalian gitu itu apakah menjadi uh, privilege kalian atau kalian lebih memilih enggak sepandang gua lah menurut gue karya itu hanya benar menurut pandang gua gitu apa kalian lebih memilih tahu uh, di balik gitu Batman mungkin ya dikasih tahu gitu uh -uh. kayak di breakdown gitu lah gitu posisi pasti senang sih itu kan maksudnya kayak ya maksudnya jadi ada pengetahuan gitu kan dari dari sebuah karya karyanya gitu jadi kayak ya kalau gue sih happy happy aja sih maksudnya, tapi <tuh> sebenarnya uh, kalau gue sih personal lebih kayak eh uh, penasaran sama sama gearnya sih kayak device-nya apa kayak gitu misalnya, kayak hmm. ya, tapi kan sekarang kan kayak, kayak, gampang lo tinggal buka apa sih itu kayak misalnya lo pengen tahu Kevin Shield gitu maksudnya pedalnya apa kan ada kan tuh di websitenya apa sih namanya equipment apalah hmm. lupa gue tahu nggak sih ti oh tahu gue Ya kan ada website yang kayak lo misalnya pengen tahu pedal boardnya si siapa gitu Kevin ya. Parker tinggal buka gitu ada kan nih? Dr -dr 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 terus yang detail banget banget sampai kayak misalnya album pertama tuh si Kevin Parker bisa pakai gitarnya ini amplinya ini kayak lengkap detail hmm. ya pokoknya kalau bisa ngobrol berdua langsung sama orang sih pasti seru banget sih hmm. Rakti, uh. ya, seru sih kayaknya dan dia ya pernah mengalami ngobrol saya sama siapa ya pernah ngobrol ya pas Shot Seven kesini dikasih disuruh interview sama media Bandung gitu Jadinya ngebahas lirik lagunya Set 7 misalnya. Hmm. Ternyata apa yang gue tangkap selama ini beda maknanya gitu ya. Maksudnya pencerahan baru juga kan. Hmm. Terus yang ngobrol sama Kevin Parker juga pernah. Jadinya ya. Oh ternyata lo begini ya. Begitu ya. Jadi apa ya? Eh uh, sudut pandangnya jadi bukan jadi fanboy lagi. Kalau udah ngobrolnya ke sana jadi malah lebih. Ya, berguru bisa jadi semacam berguru, dan malahan lebih seru menurut gue sih. Mm. Apa ya, dikala mengidolakan seseorang itu kan masih di... di diangan-angan aja. Apa yang mereka lakukan gitu, di tapi setelah diobrolin ternyata... oh, mungkin gue juga bisa coba. Gitu. Mm. Ada, ada apa sih di positifnya? jadi jadi men-trigger diri gue untuk mencoba sesuatu yang baru berdasarkan obrolan misalnya. Oke 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 menarik ya. Mungkin kita langs langsung ke Intel ya. Pembedahan lagu pertama nih dari boleh, boleh. dari Batman dulu kali. Boleh boleh. <tuh> kita ingin project apa Batman? Uh, Share screen. Eh, uh, okay. Jatah dua lagu nih ya untuk ngebedah. Mungkin lagu pertama dari uh, yang ada di album Misteria kemarin yang baru rilis ini judulnya saksikan akhir dunia denganku anjing panjang malah. <laughs> <Budan> <toseapple> <tose> Jadi uh, gue ceritain sedikit sebenarnya pas lagi proses bikin materi baru tuh uh, sebenarnya nggak banyak menggunakan demo-demo lama gitu. Jadi uh, karena kan kesempatan main gue bilang kan gue banyak banget apa, demo gitu yang di hard disk gitu jadi pas lagi misteria tuh kayak setengahnya tuh gue digging lagi apa materi-materi demo yang pernah gue bikin dari yang semi misterius sampai yang cuman nyanyi nyanyi di handphone doang kayak gitu karena gue sering kayak kalau lagi cuman main-main synthesizer gitu kadang suka gue rekam terus gue nyanyi nah, itu suka gue buka-buka suka ada yang uh nyampa banget lah ya personal banget sih emang terus tiba-tiba uh, nemu satu lagu gitu Yuku juga gak tahu kapan dari kapan mungkin 2 3 tahun yang lalu kali ya. Terus gue dengerin tapi emang kayak anjing ini lagunya gelap banget ya maksudnya. Kenapa gue pernah bikin lagu ini terus saya uh, cuman potongan depannya aja sih terus akhirnya gue dengerin uh, mungkin bisa kali ini di gue 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 selesain gue arrangement ulang lagi untuk uh, masuk ke goodnight Eh, masuk masuk ke albumnya Goodnight gitu. Hmm waktu ngerekam kalau gue tuh kalau ngerekam lagu tuh ya rekam aja gue gak tahu nanti bakal jadi apa jadi good night jadi free atau jadi apa gue gak tahu pokoknya rekam aja dulu nah ini nih benar-benar materi yang buka ya dulu okay. ya. eh eh salah ya <laughs> oke okay. nah ini uh, bener benar-benar uh, jadi gue lagi main scene, terus dapet dapat nada enak, terus langsung gue langsung gua rekam, gue ambil mikrofon gitu. Uh, <laughs> judulnya best part, ini nah, ini cuma buat ini aja sih buat, tapi emang emang ada best partnya sih. Dan, dan maksudnya di liriknya, ini uh, apa namanya cikal bakalnya saksikan akhir dunia denganku, tapi awalnya pakai bahasa Inggris berarti. Mari kita dengarkan.

Jadi uh, ya itu langsung direkam aja pakai handphone langsung direct. Itu ini, dua tahun ini, apa? apa? Ini tahun berapa bed ini ya, Mas Gue uh, lo bikin rekaman ini ini tahun ini tahun lalu apa kapan? Enggak, ini makanya tadi ini kayaknya dua tahun yang lalu sih udah lama. Jadi gue lagi digging emang digging file-file apa di voice voice memo gue di handphone gitu. Dan emang Betul. voice memo tuh jadi go to destination lo untuk ngerekam apapun yang lagi lewat di kepala gitu ya. Iya, parah banget, banyak banget. Jadi emang selalu. Mm -hmm. Jadi seandainya gue kayak lagi di jalan nih, atau di mall atau di mana gitu, atau di kamar mandi, toilet umum gitu, tiba-tiba kayak nemu nada, langsung gue rekam saat itu juga, gitu. Walaupun mm -hmm. cuma na 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 doang. Atau tiba-tiba nemu lirik apa, langsung gue rekam aja dulu. Ntar sampai rumah gue dengerin lagi kayak gitu. Nah, tapi kalau yang ini kasusnya gue lagi emang lagi main aja, lagi main synthesizer, terus langsung tiba-tiba nemu chord gitu, terus rekam skisi vokal gitu, gitu doang. Mm -hmm. Terus abis itu udah mengendap. Kenapa? Ya kayak di mall gitu. Tiba-tiba kepikiran ya. sebuah ada gitu terus lo rekam di handphone dan nah, gitu kan. Iya. Nah, di toko baju di Topman kayak di Zara gitu. Iya benar. Gua gua pakai gitu, gua buat ompat, saya yang pelan-pelan nyanyinya kayak da 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 da, yang penting. yang Tapi gua selalu melakukan hal itu. Pernah waktu gua lagi meeting gitu lagi makan, rame-rame terus tiba-tiba lagi meeting terus yang anjing ada sesuatu gini kepala gue terus kayak eh gue ke toilet sebentar ya gitu gue ke toilet gue rekam dulu suara gue <laughs> <laughs> baik lagi meeting gitu nah itu kok itu mengendap mungkin dua tahun gitu lamanya terus pas kemarin mau ngerjain misteri ya gitu kayak gue kurang kurang maksudnya yang lagu-lagu barunya kurang gitu kan jadi gue hmm. digging nemu itu terus gue coba translate pakai gitar terus gue coba ganti liriknya pakai bahasa Indonesia karena emang gue udah 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 memutuskan untuk bikin album Mister itu pakai bahasa Indonesia semua. Hmm. Nah, ini yang versi gitarannya nih. <laughs> Jadi gue dengerin itu, terus coba gue gue reka ulang lagi chordnya segala macam, terus gue, coba nulis pakai bahasa Indonesia masih asal-asalan sih, uh, masih draft gitu. lebih kayak gitu, lebihnya udah. Gue boleh nanya nggak? Uh, itu kan materi dua tahun yang lalu ya. Dan dari semua arsip-arsip lo, kenapa lo nyangkut sama lagu itu untuk misteri Misteria? Uh, 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 ini salah satu nyangkut karena beda kayak lain sendiri gitu. Jadi pas gue dengerin digging banyak pot yang kayak lagunya happy happy amat sih. Maksudnya kayak beberapa itu kayak yang ini kurang, ini kurang, ini kurang. Terus tiba-tiba pas yang ini kayak. Ini gelap banget, bisa nggak ya? Terus makanya gue, gue rework lagi pakai gitar gitu kan? Terus gue ganti liriknya pakai bahasa Indonesia untuk meyakinkan gue maksudnya ini uh, mungkin nggak gitu? Jadi di, di, dimasukin ke Good Night. Terus akhirnya habis gitaran, uh, gue tulis liriknya sama struktur lagunya. Terus baru gue gue, gue bikin di DAW gitu. Hmm. Uh, ini ada demo yang kayak gue bikin strukturnya sampai abis gitulah. Hmm dan lirik yang lirik bahasa Inggris yang di awal hmm. itu ter, mempunyai makna yang sama dengan lirik yang final di bahasa Indonesia yang di album gak? apa itu ngirip, ngirip. another thing beda ngirip. lagi temanya -teman. mirip sama 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 jadi kayak yang baik kan bahasa Inggris sana you know such a perfect darkness <laughs> dan oh, sama, -sama kan langsung tuh ya iya, kau dan aku adalah kegelapan cuman lanjut lagi yang sempurna gitu di belakang Google Translate kan. Tapi malas banget ya udah <Sing> <Sesan> <ketaan> <Sing> habis itu udah habis gue tulis liriknya segala macam sama partnya. Gue atau nih yang ini liriknya udah fix apa belum tapi ini udah di DAW udah pakai segala macam. Tapi masih masih demo guide gitu untuk workshop sama anak-anak. Jadi itu materi untuk ups, 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 ups. Review synthesizer ya itu back ya? Kenapa apa? Enggak Kayak intronya review synthesizer gitu. <laughs> <laughs> Jadi, itu materi setelah habis gitaran gue rekam lagi untuk materi workshop gitu. Jadi semua tuh masih masih gue yang rekam sendiri lah kayak gitar masih gaet aja gitu kan. Karena kan gue nggak fasih banget main gitar jadi kira-kira kayak kayak gini jadi pas abis gue ketemu sama si Hans kayak gini gini Hans gitara kayak gitu jadi ntar dia ngisi gitu segala macam tapi scene hmm. udah pakai itu apa hmm? dari 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 Logic atau udah pakai scene peneran tadi sound eh uh, kalau drumnya drumnya masih pakai Logic kalau scene-nya gue lupa deh, ada sebagian yang yang pakai hardware, sebagian masih guide gitu, masih pakai scene ya pakai pakai ya pakai ya si dari dari softsynth gitu <tuh> hmm. dia emang biasanya aku bikinnya kayak gitu dulu tadi proses tuh jadi dari awal rekam rekam kayak gitu terus bikin demo untuk workshop hmm. habis itu baru dikembangin lagi ke yang buat materi recordingnya gua mau nanya deh sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih bet nah oke okay, oke okay, oke okay. jadi uh, <tuh> ini kocak sih ini uh, jadi kan gue sempat mention kemarin kan kalau gue punya problem dengan menulis gitu kan karena yeah. karena udah gak punya konflik apa-apa gitu jadi akhirnya gue harus peka gitu sama sama apa yang gue lihat apa yang gue baca apa yang gue tonton atau ketemu orang baru itu gue kayak bukan ketemu orang baru sih ketemu orang cerita cerita apa gue coba dengerin detail terus gue coba ya gitulah lebih hmm. lebih perhatian lah biasa selama ini gue bodoh amat gitu sama sama keadaan <laughs> jadi harus lebih sedikit peka gitu terus akhirnya um, Pas banget yang lagu ini nemu Gitu kan Terus uh, emang lirik depannya kan kayak You and I such a perfect Yang itu lah pake bahasa Inggris kan hmm. Emang gelap banget Terus uh, Dan kebetulan banget gue lagi nonton nerusin Film It's the end of fucking world season 2 gitu hmm. Pas banget Jadi gue nonton Terus uh, Sampai habis Terus langsung gue ambil esensinya gitu Kayak ini kayaknya bisa nih gue maksudnya gue ngebayangin film ini terus gue reward lagi lagu yang tadi itu yang the best part itu dengan dengan beberapa part birik di awalnya bisa gue cocokin masukin jadi jadi uh, itu sebenarnya inspirasi awalnya dari film itu terus akhirnya gue coba kembangin tentang sepasang uh, couples ya pokoknya <tuh> sepasang kekasih yang uh, rejected gitu pokoknya yang apa ya unpopular couples gitulah bukan kayak hanya Geraldine dan pacarnya gitu bukan jadi yang kayak, <tuh> Mungkin gini, kayak, kayak Sid and Nancy gitu yang yang Oh iya iya ya, gitu ya persis lah kayak di film si Apa? It's the end of fucking world Kayak Me and you against the world Kayak gitu ceritanya Jadi emang yang kapal-kapal Makanya you and I Apa Kau dan aku adalah kegelapan yang sempurna Kayak gitu Itu sih hmm. Pas pas lo nyanyiin Apakah tingkat relevansinya Gak maksimal bet? Atau tetap bisa Apa yang bisa dibilang Kayak penghayatannya hmm. Apakah menurun? Iya tapi sebenarnya emang sebenarnya bisa aja ini di, di, di dilariin ke kayak backstreet gitu kayak kapos uh, yang uh, emang ya ya backstreet misalnya kayak lu sebenarnya illegal gitu. Hmm. Menghayatinya ya mungkin gue bayang bayangnya sih kayak gue dulu pernah backstreet sih jadi kayak ngerasain kayak lu, <laughs> lu, lu sama keluarga orang sama keluarga ceweknya segala, segala macam kayak gitu sih. <tuh> Oh, gue mau nanya mungkin ke Batman juga mungkin bisa reaktif dulu ya atau reaktif juga gitu jadi kan lo referensi lo tuh menurut gue lumayan precise gitu ya ada ada referensi filmnya atau situasinya gitu kan kayak lo tuh kalau nulis lagu datangnya dari spesifik momentum eh, kayak emang ada hal yang spesifik lalu lo kembangkan jadi sebuah karya gitu atau memang enggak, apa kalau soal seperti itu gitu apa, apa ada metode pendekatan yang lain gitu mungkin gue nanya ke Batman dulu suka Rekti, gitu karena mungkin ada penulis yang oh ya udah gue punya tema besar aja bisa gue mulai nulis tapi ada juga yang kayak gue nih ada satu case tadi yang menarik banget lalu gue tulis ya yeah. kalau yang untuk saksikan gue tadi seperti itu persis karena emang uh, itu tadi kayak gue uh, di album ini gue emang agak sulit untuk menulis uh, tentang lagu-lagunya tentang isinya gitu jadi Uh, banyak gak hanya itu kayak minus dopamin itu juga gue lagi hasil dari browsing tentang apa ya tentang uh, the science of missing someone gitu jadi gue lagi baca gitu secara saintifik dibahas gitu kenapa lo bisa bisa rindu sama seseorang bisa merasa kehilangan sama seseorang atau sesuatu lah kayak gitu entah itu pets kucing lo atau anjing atau pasangan lo atau orang tua lo kayak gitu Ya itu ada hubungan dengan hormon dopamin Sama segala macam. Akhirnya gue nulis lagu tentang 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 si dopamin itu gitu. Jadi emang akhir-akhir yang album Misteri ini emang banyak terinspirasi dari hal-hal kayak gitu sih. <tuh> dari anak gue gitu. Gue ngeliat T-shirt di T-shirt anak perempuan gue gambarnya planet Saturnus gede banget gitu dan dia dia anaknya lucu dan periang gitu dan suka ya suka nanya-nanya sama gue kayak ngobrol segala macam suka curhat tapi curhat versi anak kecil lah emak kayak gue bisa nulis lagu judulnya Saturn Girl itu dari situ kayak gitu-gitu jadi <laughs> akhirnya gue kayak pas lagi mau nulis Misteria tuh berusaha untuk lebih peka lagi sama apa yang gue lihat sampai yang deket-deket gue yang gue baca gue tonton kayak gitu karena gue udah uh, ya kalau mau nulis lagu cinta misalnya kayak gue udah 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 nggak falling in love lagi maksudnya kayak udah settle banget deh maksudnya nggak ada konflik-konflik yang sangat personal banget gua, ya. udah nggak ada jadi gue harus berusaha untuk cari inspirasi yang lain gitu dengerin cerita Vincent nih ya Vincent punya apa aduh ya, cerita ini tuh teman-teman karena gue sempat pas lagi bikin Misteria tuh gue emang sengaja ngontrak gitu ada ada kontrakan di daerah Cipete dan ada teman-teman teman kontrakan gue juga harus dia kayak ee, ya cerita sesuatu terus gue coba serap kayak gitulah. Hmm kalau <tuh> kalau rekti gimana rek lo kalau nulis lagu apakah berdasarkan uh, cerita yang memang mas gue lo udah tahu nih ceritanya apa apa lo mulai dulu random and then lo bisa define at the end of the song gitu at the, 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 end of the process kalau gue sih biasanya yang prosesnya kayak kebagi dua gitu musik dan lirik tuh ke, udah tidak berawal dari satu titik yang sama dan biasanya kalau lirik udah ada ya semacam notebook dikumpulin di notebook apa yang pengen gue tulis dan bentukannya belum mengarah menjadi lirik hanya notes atau cerita atau semacam diary mungkin walaupun enggak enggak periodik itu enggak kronologis sangat acak-acakan kemudian baru di kayak mencari kesamaan entah tema entah rasa antara si lirik dengan musik dalam bentuk demo maupun riff maupun apapun yang ada yang udah direkam maupun belum dicari kesamaannya terus dikawin-kawinin gitu deh Oke. akan sih ya <laughs> gua mau nanya sedikit koreksi mungkin tambahan aja nah, tadi kan Batman sempet um, Bahkan dari kemarin ya menjelaskan bahwa Batman mengalami writer's block ya. Uh, Rekti lu udah mengalami belum nih? Ya? Oh writers selalu. Block. Selalu itu. <laughs> Kalau bukan writer's block mungkin ya lebih ke kayak indecisive. Hmm. Oh. Yang nggak bisa ke commit. Dan lanjut ke satu hal. Selalu ada udah misalnya udah ngerekam satu bagian setelah direkam dengerin eh ubah lagi deh ubah lagi deh itu tuh memang dari dulu gitu hmm. si Fari juga begitu hmm. ya, jadinya banyak perubahan-perubahan yang yang dalam satu logo bisa mengalami banyak perubahan dari dua sumber yang ada misalnya yang kan prosesnya biasanya gini nih entah duluan si Fari atau gue yang nulis uh, arrangement musik atau nada vokal nanti dioprek dari saring lempar-lemparan tapi yang mungkin idealnya setelah gue bikin lempar ke Fari nanti ada tambahan dari Fari lempar ke gue gue nambah lagi seperti itu ideal sepertinya cuman yang ada tuh setelah gue lempar ke Fari gue juga ngubah Oh, si Fari ngelempar balik. Eh, ternyata yang kemarin mau gua ubah begini gitu. Jadi, kayak Iyi. step back gitu. lembut, ya? step back terlalu banyak. Kalau hmm. uh, pengen, pengennya lebih bagus, tapi kayak nggak sing Apa ya sinkronisasinya yang sulit? Sinkronisasi uh, perubahan arahnya kadang sulit itu. Biasanya decision makingnya gimana tuh? Apa? decision makingnya akhirnya gimana biasanya? Keputusan akhirnya biasanya gimana? Tapi pada akhirnya ada ada momen di mana ini udah kebanyakan nih kita throw BM sih hmm. dan runut balik lagi apa yang udah kita ubah yang udah kita lakuin selama ini tuh apa aja sih evaluasi lagi nantinya akan menemukan satu versi yang kayaknya ini tuh udah cukup ya iya ya ya udah kita maksimalin ide ini yang bagi yang pernah dilakuin dua tahun yang lalu misalnya gitu jadi satu lagu itu bisa prosesnya tiga tahun dan sepuluh versi pada akhirnya bisa yang dipakai hanya versi ke satu atau kedua gitu hmm. tapi tidak mau mengkiri ternyata versi yang terakhir yang setelah mengalami perubahan banyak itu yang malah menjadi versi terbaik yang menurut kita juga bisa emang kayak uh, yang penting sebenarnya kalau gue pribadi sih memang banyak step backnya tapi ya mesti dilalui lah kalau enggak juga jadinya uh, prematur secara mental kreasinya gitu hmm. yang paling dihindari sih ya ah, gini aja deh itu yang pengen dihindari selalu hmm. kalau ada keraguan Mending jangan dulu, coba godok lagi, godok lagi, godok lagi, gitu. Oke, oke, oke. Eh, gue ada pertanyaan buat Batman nih dari yang nonton. Uh, cuman mungkin gue menanyain dulu Batman. Me, uh, Bet si saksikan mau ada di, uh, mau diputar lagi apa udah uh, dari saksikan? Masih saksikan. si yang versi DAW-nya, udah mulai masuk ke tahap, uh, udah selesai recording -nya. Jadi masih yang apa, project, hmm. project, terakhir recording. Kita mungkin bisa ke situ dulu kali ya, habis itu baru kita ya, boleh. Oh gitu? Oke, okay, oke, okay, yes. oke. Okay. Oke, okay, jadi setelah tadi, C. <laughs> di bikin demo untuk workshop bareng teman-teman. langsung penyiar gitu. Oke. Okay. <laughs> setelah membriefing Vinten, Andi Hans, Bondi, dan Om Leo, akhirnya kita merekam materinya. Sedikit banyak yang dirubah-rubah juga dikit. Masukin instrumen-instrumen baru. Uh, apa? Iya ya, ini ini project recording jadi belum di mixing. Tapi kira-kira kurang lebih hampir sama sama lagu yang udah di album. Enggak kunjung sih. ya, mantap. Soalnya uh, ternyata ini bukan yang terakhir nih, yang salah gue. Tapi soalnya gue baru lihat gitu ternyata vokalnya masih yang demo. Tapi emang kurang lebih uh, begini sih. Ya pas terakhir udah recording karena ini udah ada ba banyak banget nilai Vincent ya bass. Jadi <laughs> gue baru ingat nih pas baca ini ada ada Rickenbacker, ada <laughs> Corona, ada terus ada. Jadi datang bawa bass, terus kayak apa ya? Dia pakai apa ya pertama kali bawa? oh dia bawa coronado bassnya dia terus gue, kayak kurang dapat gitu soundnya terus akhirnya besoknya dia datang lagi bawain and Baker terus manajer gue gepeng basisnya di upstairs kebetulan juga dia basis kan jadi hmm. minta dia bawain bass dia juga apa tuh ya uh, Epiphone Jack Cassidy kalau nggak salah akhirnya kita rekam Jack Cassidy sama and Baker terus di tes yang berhasil masuk Nominasi adalah rekening yang dipakai <laughs> oleh art <laughs> reference-nya, tapi yeah, yeah, yeah. tapi Coronado dipakai juga buat nebelin bawahnya. Kalau nggak salah gitu deh, iya nih, soalnya ini banyak yang di mute gitu hmm, sih. Soalnya gue inget gara garanya -gara tadi tadi ada beberapa scene yang nggak ada gitu yang scene-scene insert-insert uh, dari modular, nah, ini, ini Nih, ini yang di sini area modular gitu, ini juga menarik sih sebenarnya karena <laughs> uh, emang, emang gue lagi main modular synthesizer jadi uh, gue ng ngisi be beberapa part pakai modular synth itu caranya gue ngerekam gelondongan gitu jadi gue main syn uh, eh maksudnya si modulernya gue mainin Terus langsung gue rekam aja gelondongan panjang habis itu gue chopping chopping gue ambil beberapa part yang emang gue perlu ini nih gua asal ini putri dong ini makanya nih ini kau nih ini sini ini, 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 ini project sebelum selesai nih Soalnya masih ada yang di mute mute nggak karuan gini. Ya ini rekam gelondongan aja nih modular. Ngoprek, 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 Ini terus apa lagi ya? Ini juga kayaknya nih. Coba ya. Oh, bukan. Oh ini, ini kok gak salah nih. Sebenarnya ada sih di project lain, memang gue kan, gelondongan terus baru gue import kemari. Ini salah satunya juga nih. Ya kayak gitulah. Biasanya abis ini ntar ada yang gue reverse, ada yang gue chopping chopping, terus ntar gue gue proses lagi pakai DSP segala macam kayak gitu sih. Nah, ini menarik sih karena pertanyaan gue dari pertanyaan, pertanyaan gue sih ini pertanyaan yang lagi nonton uh, menurut gue nyambung juga. Ya. Jadi dari Atomic Founder, Mas Batman semenjak awal Goodnight Electric mulai membuat musik itu kesulitan nggak sih? dalam urusan tools atau produksinya. Mungkin gue, itu pertanyaannya, lalu ya. mungkin kalau gue bisa nambahin juga perbedaannya net di zaman produksi album 1 dan 2 ya, 1 dan dua itu ya. uh, produksinya bedanya apa sama sekarang gitu, itu kali ya, gimana bedanya Ya, ini, ini gue stop aja share-nya ya. Silahkan, silahkan. Silakan. Uh, kesulitan apa tadi? <laughs> <laughs> Dari produksi, di jama kalau di zaman gue yang pertama-tama, lu produksi susah sih. Nah. Maksudnya, at least mungkin akses ke tools dan lain-lain itu mungkin nggak sekarang, oh, okay. sekarang gitu. Dan uh, kalau yang sekarang tuh bedanya apa yang dalam production? Iya sih. Emang, kita kan udah uh, gue udah tiga kali ngerekam full album ya. Prosesnya emang beda-beda semua. Yang pertama kan bener-bener di kamar aja sendirian gitu kan. Pakai komputer yang ruang rupa lagi waktu itu. <laughs> jadi gue belum punya, gue belum punya komputer. Jadi gue nginstal. Uh, rebirth sama Fruity Loops dulu di komputer ruang rupa, jadi ngumpetin ngumpet oh <laughs> Nah itu album pertama. Uh, tapi uh, karena gue nggak punya kemampuan untuk mixing, jadi uh, mixing tetap di studio di sama-sama rooftop sound sama hmm. Agi. Bambi dan kawan-kawan. Ya itu mereka waktu itu pasti kayak masih belum banyak kerjaan gitu jadi kayak masih mau gitu bikinin mixing. Nah, <laughs> sekarang kan gila scoringnya parah film -film, <laughs> ya. scoring film iya, jadi boro-boro mau mixing lagu ya dulu jadi uh, semuanya biasanya bikin di dulu benar-benar computer base nggak ada gak ada hardware sama sekali kecuali oh mungkin ada kayak dua persen lah untuk vocoder gitu sama sama vokal <tuh> lebihnya semua uh, pure dari dari software kalau album kedua itu udah mulai setengah-setengah uh, hardware dan dan software juga itu juga udah punya komputer sendiri karena album kedua tuh Good Night udah menghasilkan uang jadi <tuh> mampu, punya mampu punya studio sendiri bukan studio sih kayak Good Night tuh dulu e, ngontrak satu kamar di ruang rupa di lantai atas bareng sama White Shoes jadi ruang rupa di bawah di atas ada White Shoes sama Good Night gitu terus e, kita nyimpan semua apa alat musik di sana semua sama eh, pokoknya kayak base nya lah nah kita juga udah punya komputer terus kita recording album kedua tuh di situ, tapi karena kan kita kan recording kan mostly kan synthesizer kan, jadi kita nggak perlu nggak perlu todong mic segala macem, nggak perlu ampli, jadi semuanya direct langsung. Uh, tapi tetap kalau vokal kita sewa studio lagi yang proper dan mixingnya juga tetap sama si Agi juga waktu itu sama sama rooftop sound gitu. Ini dulu masih ditebet berarti Tebet bener, masih ditebet. Oke oke oke. Terus kalau yang, yang ini yang ini udah jauh beda lagi sih yang ini yang 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 ini lebih apa ya sebenarnya masih sama sih cara kerja yang saya kayak gue bikin semua di rumah dulu terus cuma paling bedanya sekarang punya ya kayak DAW-nya proper udah nggak bajakan lagi <laughs> 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 ya, DAW-nya udah resmi official beli terus kayak ya punya sound card yang proper segala macam terus uh, ya scene yang gue perluin uh, bisa bisa dicapai lah semua segala macam gitu dan selebihnya uh, ya baik lagi kalau kalau perlu untuk recording uh, vokal gitar segala macam kita aja uh, studio lagi yang lain gitu yang proper ngomongin itu. perbedaan sekarang Bet, sekarang kan uh, bisa dibilang good night berenam ya tambah tiga lagi gitu ya yeah. itu uh, juga memengaruhi gak sama proses kreatifnya nah kalau pas lagi proses rekaman kemarin tuh si Vincent sama Hans tuh masih sebenarnya masih hitungannya kayak uh, gue minta bantuin mereka gitu sih so, kayak belum hitungannya masih kayak session kayak kayak jadi kayak gue hmm. perlu basis nih sama gitaris akhirnya Hans sama Vincent ikut terus ngisi gitu ngisi hmm. apa yang udah udah gue bikin draftnya kayak gitu terus mereka ekspor lagi kayak gitu tapi akhirnya pas setelah uh, album ini jadi gue kayak mikir nanya masih gapeng manajer gue kayak daripada nyari session player setiap kali mau manggung nih misalnya kayak ntar latihan lagi itu mendingan ngi anak duaan sama si Priscila juga bertiga uh, ini aja tetapin aja gitu, gitu terus kita tanya mereka mereka oke enggak enggak? terus mereka nya ya udah jadi maksud gue bisa biar lebih mudah sih kalau emang seandainya harus manggung gitu jadi nggak perlu cari session player gitu eh ternyata covid nggak ada manggung deh eh ternyata <laughs> ada pak Agung kemarin sempat kayak manggung live streaming gitu kan ya? oh iya sekarang uh, ya terakhir ada apa di Serapto Festival terus terus kayak tiba-tiba si Gepeng juga banyak dapat schedule baru gitu untuk festival-festival streaming gitu kayak tiba-tiba kayak ya jadi mungkin salah satu alternatif baru ya untuk di masa saat seperti ini jadi kayak hmm. ya bridging lah. Hmm. Ini tadi ada komen dari mau nggak ris eh, MI robot teknologi elektroboy booming di warnet warnet pada zamannya. Yeah. <laughs> ini juga jawara warnet nih lagu-lagu ya di zaman. Ramai, ramai space. <laughs> <laughs> tetap tetap ramai space. My... Gue mau, mau, bacain dari ini nih. Tadi sempat uh, sempat ngebahas kebeman ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari Faisal Dani Sugiarto buat Batman merektir berarti ya. cara tahu saat dimana kita harus nahan BM kita gimana ya di saat kita masih bikin musik benar-benar sendiri nggak ada orang lain ini pertanyaan banyak dari kemarin live streaming banyak ya di benar-benar masalah ke -BM an ini cara berhentinya gimana nih, ya Batman nggak berarti tolong kasih tahu gue deh <laughs> <tuk> ternyata gejala akut ternyata. di mana-mana ya iya Re <laughs> ya pentingnya produser gitu sih di satu album gitu. Apalagi kalau produsernya sebaiknya jangan dari bandnya <laughs> apa ada 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 terlibatan produser lain gitu lah. Jadi uh, tugasnya dia bisa ngerem atau ngasih masukan lagi biar 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 proyeknya cepat selesai sebenarnya kayak gitu kan. Tapi kalau hmm. kalau gue sebenarnya yang misteri ini eh uh, ada deadline gitu. Jadi kayak <laughs> anjing ada deadline ya. Tapi bener, <laughs> dulu waktu karena kan gue ada ada kerjasama sama 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 agregator kan jadi gue harus emang harus rilis tanggal sekian 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 jadi ada deadline istilahnya kayak gitu tapi uh, baru kali ini emang gue bikin album dikasih deadline kayak tugas kuliah tapi uh, menurut gue malah jadi benar uh, bener sih maksudnya jadi gue harus kerja on time terus harus berberarti semuanya kayak dulu tuh nih kayak waktu ini pelajaran juga sih dari dulu kan abis tahun 2007 album kedua tahun 2010 itu kan mau rencana untuk bikin album ketiga sebenarnya Good Night 2010 udah bikin demo banyak terus nggak kelar berantakan Udah lah, pokoknya akhirnya tuh akhirnya moodnya hilang bubar terus gue kayak pengen kabur dari gudang elektrik gitu terus yang itu salah satu yang tadi banyak BM apa segala macam yang nggak puas ini kurang itu kurang ini akhirnya nggak selesai terus gue nya udah baru moodnya hilang gitu jadi eh, mungkin pas kemarin ngerjain misteri dikasih deadline jadi kayak ada ya gitu kayak lo harus bener-bener nyesain ini dan harus lo fixin mau nggak mau harus jadi kayak gitu sih mungkin ada bagusnya juga dan enggaknya juga sih atau ya cara lain adalah ya itu lo harus ada produser yang bisa ngeguide lo untuk menyelesaikan materinya di luar band ya iya iya ada, ada dua kan ya ada dua sorry sorry, sorry itu alat, alat apa lagi tuh? Baru beli. Ah, oh, bukan, 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 bukan alat. Itu HFF <laughs> Records kerjaannya. Ini <laughs> <laughs> mangkuk sing baru. <-sing> apa? <laughs> gua <lalu> gila. <laughs> Kalau ya, lu lo gimana rek? Me, ini ya ma menanggapi kebeeman musisi. Menurut gue juga gak tau ya. Gue ngomong sama beberapa musisi justru dikasih deadline tuh malah iya iya tapi sebenarnya enggak juga gitu. Kalau Rek sih gimana lo cara menanggapi kebeeman gimana Rek? Kebetulan gue belum pernah punya deadline sih, mungkin akan baru mulai ini. Salah satu yang akan mengingatkan jadwal adalah Felix yang ada di belakang. Kayak, uh, cuman kayaknya ya, kayaknya kalau gue sih BM memang wajar sih, mau dalam bidang apapun pasti ada BM. Iya benar. Berkarya pasti ada BM-nya. Cuman kalau yang perlu diingat. BM sama membedakan BM sama ngayal kali, kayak <laughs> itu kayak pada awalnya semua yang ber, mulai berkecimpung di yang ngeband, main musik atau merekam dan producing itu pasti mengalami tahap-tahap ya. ngayal lah pasti. Salah satu contohnya ya mungkin yang paling ke tuh suara drumnya pengen kayak gimana, pengen kayak Zeppelin gitu. Yeah. Terus ya, itu BM, BM. Hmm. Ya udah beli Ludwig lah, gitu. Saya <laughs> <laughs> <So, laughs> <aja> jadi BM, <laughs> ya, tapi ya kan itu BM kan? Okay, yeah. beli ada duitnya, ada belilah gitu. Tapi BM, BM itu akan nyampe di tahap ngayal kalau misalnya tidak bisa dicapai yang ngayal kalau misalnya lu udah nggak pengen kayak Zeppelin soundnya tapi nggak punya duit buat beli kit yang sama dengan John Bonham main lo nggak sama kayak John Bonham alat merekamnya juga nggak sama sama John Bonham itu udah tahap ngayal sih hmm. jadi, kayak kalau gue sih untuk menahan BM supaya tidak jadi ngayal ya balik lagi gue sebisa apa sih misalnya Hmm. Aduh, suara vokal gua kok gini ya? Padahal gua pengennya kayak Rod Stewart gitu. Ya, <sukur> ya. Ya udah, sadari diri aja udah suara gua mah gini berarti. Ya udah segini cukup berarti. Jadi gitu sebenarnya ada tahap acceptance juga ya. Oh, ya. gua tuh bisa ya, segini doang. Jadi antara B, BM normal tapi jangan sampai ngayal gitu ya. Jangan sampai ngayal, udah udah tahu diri, tahu diri ya. Acceptance itu harusnya uh, menemani BM kamu deh gitu. Hmm. Oke okay, bagus, okay. bagus 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 bagus. Uh, tidak terasa sih sudah satu jam ya baru satu lagu. Oh, <laughs> Masalah klasik nih ya, dari kemarin. <laughs> <laughs> uh, kayaknya kita harus maju ke lagunya Rektif selanjutnya. Cuman tak jemu-jemu gue mengingatkan kalau teman-teman mau donasi ada QR code di situ. Jadi donasi ini fungsinya adalah untuk mensupport. Guru dan SFTC untuk program test tes dan um, punggung panggung, kita udah ada di episode ke-8 atau ke-9, kita udah lupa. Cuman, uh, along the way, kita punya QR Code ini, emang kalau teman-teman pengen mengapresiasi acara ini, kalau teman suka, berapapun itu, donasinya akan kami terima dengan lapang dada. Tadi gua baca, dan udah ada nih yang beberapa. Um, bentar. Um, Asep, katanya lanjut terus acaranya. Terima kasih. Wah, oh, baru satu itu ternyata Um, ditunggu teman-teman donasinya. Terima kasih banyak. Pram, lanjut ke Rekti ya. Silahkan Rekti ingin project lagu apa ke kita hari ini. Kayaknya nge-share yang ada di komputer ini aja ya. Mm -mm. asal <laughs> jangan 3, Sajian 3GP nggak apa-apa, Oh, enggak dong. Sekarang okay. udah zaman MP4. <laughs> <laughs> 4K <laughs> sekarang. <mah. 4K. laughs> Blu-ray, Blu Blu Blu-ray. <laughs> itu minta password sih tertadar ya teman-teman ini udah belum udah muncul muncul ini sessionnya Muner yang Kama yang kemarin baru bikin video klipnya uh, judul working title-nya tuh Timpani Uh, coba kita yang belum tahu lagunya dengerin dulu ya uh... kurang lebih masih uh, update. Nah, kama ini tentang apa sih lagunya kalau boleh di share? Kalau tentang apanya sih, sebenarnya tentang ini apa upacara okultis gitu, seks cult gitu, makanya sama <laughs> Referensi dari mana tuh, Frank? Campur-campur sih. Jadi kayak gue barusan uh, yang pas lo nanya soal tahap kreasi, ada kebagi antara lirik tuh di notebook dan musik beda ini lagi apa beda bank lagi gitu kan. Nah ini awal-mula -awal musiknya memang dari absar, Kayak riff gitarnya yang mana ya gitar nih? Di bawah tuh tadi kayak Apsar. Absar, ya, ya. penamaannya mo mohon <laughs> penamaannya ya biasanya Absar datang dengan rekaman handphone berisi riff riff gitar seperti ini gitu dan Uh, dari situ baru kayak bareng-bareng nyari vokalnya untuk Sheila ada hmm. nada nada, nada dulu kayak <Suskir> kayak biasanya kita gonjreng gonjreng gitu ada setelah itu baru yang biasanya sih gue kayak kayak men mencoba meresapi nada yang dihasilin ya eh, kan upaya kolaborasi kan uh, jadinya ide-ide coba gua petik dari energi yang dihasilin bareng-bareng lah kasarnya hmm. Dan biasanya yang gua dapetin itu yang jadi tema mau dibawa kemana arah liriknya misalnya hmm. Dan dari situ baru buka notebook gitu uh, dari Kotretan-kotretan kata-kata yang gue punya di notebook Kira-kira uh, apa yang bisa nyambung ya ke uh, nuansa Yang dibangun sama hasil gonjreng-gonjreng bareng ini gitu Dan pada saat itu gue merasa nada-nada yang dihasilin yang Oh ini tuh kayak apa ya uh, Kayak agak primitif gitu rasanya Hmm Uh, chanting dan primitif ada nuansa gelap tapi bukan yang apa ya bukan yang sat ya satanic bukan met black metal begitu cuman memang ada unsur-unsur musik stoner yang ke arah okultisme gitu hmm. nah uh, dari situ di bang jadi secara paralel gue bangun arrangement lagu musiknya dan liriknya secara paralel gue kembangin eh, tapi udah memusat ke satu tema yang eh, ala-ala okultisme kayak adegan-adegan apa ya adegan paganisme paganisme ya. gitu ya. ya tapi biasanya eh gak gak melulu juga fokus ke tema itu gitu loh kayak pasti ada distraksi ide yang mendistraksi tema yang ya tema tema okultisme itu kan yang tema ga, garis besarnya tema hmm. garis besar itu akan terdistraksi oleh celutukan celutukan sesehari saat melakukan proses ini dan hmm. celutukan celutukan itu uh, ya misalnya contoh kayak ini kayaknya lucu ya kalau dibawa dangdut gitu kayak gitu gitulah makanya ya. punya judulnya OM OM Muner dan lain-lain itu kayak cerita uh, kita berempat saat lagi ngumpul-ngumpul <tuh> nah di situ ya bertambah lagi eh pengen nambah apa ya pengen bm, -BM nya muncul nih bm, -BM nya kayak gue pengen ada timpani deh gitu. Ya itu gue tadi mau nanya tuh, kayaknya segmen ritmiknya menarik ya karena judulnya edit timpani. Gue juga tadi ada baru baru gue ngatain baru ada dung doom. dungnya tuh baru kedengeran tuh kayak. Sebenarnya agak terlalu tersembunyi pas mixnya. eh uh, gue tidak berhasil membuat timpaninya apa ya semegah film cowboy spaghetti <tuh. western. <tuh. <tuh mungkin bisa diperdengarkan kali rek timpaninya ke kita kita nih ya seperti itulah hmm. cuman yang gue tangkap dari apa ya sound timpani itu tuh uh, terasa kayak eh timpani kok bisa kayak timpani juga sebenarnya kayak punya unsur Dut gitu loh. Hmm. Pemahaman gue groove dangdut tuh transient. Aduh ini istilahnya kok ke sana ya? Apa ya? Eh groove-groove musik dangdut itu da bukan yang attack yang cepat gitu. Lalu kayak agak laid back groove-nya gitu yang mood gitu. Makanya, pas kepikiran tim pani, salah satunya itu kayak pengen panci, tapi bukan yang upfront beatnya. Hmm. Nah, dari situ baru nyari si bassnya, uh, kayak kok suara bassnya kagak ada, <tuh. <tuh. Nah, nah. suara bassnya jadi kayak... Um, sedahan Ya. Yeah. Sebilah lama, lama menjulang Gue nyari gitu-gitunya mm. ya yeah, Terasa bahan Tubuh yeah, memang di dalam Ya yeah, gitulah mm. Gue mau nanya ke Lorek apakah setiap lu menciptakan sebuah karya berangkat dari visualisasi gitu Rek, kayak tadi lu bilang cult gitu ya lu bilang mencoba menggambarkan uh, secara visual ke dalam bentuk audio gitu. Itu sering terjadi di lu baik di Sigit maupun Muner. Banget. Ya selalu terbayang adegan gitu. Karena hmm. uh, mungkin kebiasaan Uh, mungkin uh, sarana visual tuh cukup kuat uh, di apa ya masa pertumbuhan dan kayak sarana visual kayak film anime yang kayak gitu-gitu yang membawa gua ke dunia musik juga gitu nggak hmm. perlu menemukan musik melalui album dari si musisinya tapi kadang melalui film soundtracknya soundtrack eh, anime lah film lah yang kayak gitu-gitu jadinya kayak keterkaitan visual terhadap sebuah lagu tuh jadi terpupuk di benak gua selalu gitu kali ya. Ini kalau membuat lagu pun eh, membayangkan Emosi yang dihasilkan dari sebuah tatanan nada itu di dalam benak gue tuh udah visual adegan gitu kali ya. Oh, Oke. Okay. Dan ini yaitu visual adegan yang terbayang saat proses pembuatan lagu ini ya yaitu upacara upacara-upacara ngaco lah gitu ya. Seksual gitu ya, seksual pakai okay. <laughs> ngaco gitu. Dan itu yang menjadi jembatan, jembatan untuk menjelaskan lirik yang enggak harfiah mungkin. Hmm. Jadi, ya gitu deh. Ini by the way ngomongin lirik kan kemarin lo cerita, Rek, Uh, di Sigit lo belum pernah nyanyi nggak bahasa Indonesia ya soal bahasa Inggris. Hmm. Tadi Early ada anak panah nih dia komen di YouTube. Kang Rekti kenapa Om Om Muner lirik-liriknya tuh KBBI banget gitu ya. Jadi bahasa Indonesia banget gitu. Um, mungkin bisa diceritain proses penulisan liriknya siapa yang ngelit, terus apakah memang sengaja dibedakan dengan Sigit, apa ada perspektif lain? Uh, kalau departemen lirik di Om Muner Memang gue yang bikin, tapi uh, eh berbagi sama Apsar apa enggak gue juga lupa gitu. Tapi selalu gue ceritain ya, eh, ini temanya kayaknya begini, begini, begini. Nah ini kata-katanya yang saya bikin nih sehari, gini, 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 gini. gini oh, hmm. Alasan dibalik kenapa pengguna menggunakan kata-kata nggak -kata lazim gitu, dari KBBI itu mungkin salah satunya adalah itu tadi yang uh, gue pengen ada layer gitu dalam sebuah lagu tuh ada layer nggak pengen apa ya karena beberapa eh, kebanyakan kebanyakan musik yang gue suka itu bakal eh, musik yang gue suka tuh asik untuk diselami gitu kan bukan hanya didengar terus oh enak udah sekali dengar enak berakhir di situ gue pengennya yang apalagi nih apalagi yang bisa dicari dari musik ini gitu kayak didengerin dengerin dengerin oh ternyata ada unsur ini ada unsur ini oh ternyata ada hmm. pemaknaan kata yang digunakan di bait ini tuh hmm. ada ada apa ya kesamaan konotasi dengan nada yang dibentuk gue juga susah ngejelasinnya sih kayak kadang... tapi gue agak mengerti sih kalau ada ada bentuk-bentuk user tutor katanya yang yang mengkomplimen musiknya gitu kan itu itu dari dari cara lo mengatakannya atau secara fonetik juga kedengarannya ada kata-kata yang memang mendukung melodinya gitu bukan? Iya iya semacam itu karena apa ya kadang sebuah kata itu nggak melulu artinya seperti di dalam kamus juga gitu kan, maksudnya konotasinya sangat luas, Sesim, sesimpel bahasa kayak mungkin artinya sama tapi efeknya timbulkan terhadap uh, komunikasinya itu berbeda misalnya kata-kata yang dipakai orang Sunda dan orang Bandung yang ini sering jadi bahasan anjingnya orang Bandung sama anjingnya orang Jakarta tuh beda gitu. Betul. Hmm. Macam itu yang gue pengen terapin di sini tuh gitu. Mungkin maknanya sama, mungkin maknanya semua orang mengerti, tapi rasanya tuh beda. Apa yang dirasakan, yang ini ya misalnya kalau kalau anjing di orang Bandung bisa jadi pengganti koma gitu. di Lo, lo ngomong anjing sembarangan di Jakarta ya udah nyolot duluan jadinya gitu ya kayak gitu-gitu deh. ya. Yeah. nah penggunaan kata-kata dalam KBBI itu salah satunya itu juga sih kayak karena kehabisan men mencari kata-kata umum yang konotasinya berlapis-lapis makanya gue nyari sinonimnya aja deh gitu. Iya. Yeah. Gue mau geser ke Batman nih. Bat lo ada pertanyaan atau komen terhadap lagu kamanya rekting gak nih bersama Muner? Enggak sih. <laughs> <laughs> Mungkin gue mau yang kali ke Batman tadi masalah si uh, perkawinan antara satu kata dengan sebuah nada gitu ya. Bertahun-tahun si Ge kan selalu pakai bahasa Inggris gitu ya, lu mungkin udah apal betul deh gimana menggabungkan satu kata dengan satu nada tiba-tiba di Mysteria lu pakai bahasa Indonesia, lu mengalami kesulitan gak ketika mencoba no, sinkron antara si lirik lu dengan uh, nadanya gitu dengan aransemennya? Iya ada, ada 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 banget uh, lagu pertama yang ditulis buat gue pakai bahasa Indonesia kan VCR itu kan? hmm. nanti nanti bakal gue bahas juga karena gue bakal ngebahas PCR di ini. itu uh, ya kayak belajar lagi karena nggak terbiasa ya gue belum terbiasa nulis lagu pakai bahasa Indonesia tapi pernah emang sebenarnya gue bikin frigi frigi tapi kalau kalau frigi frigi kayak kasusnya beda banget sih kayak di situ tuh gue kayak seperti kemarin gue bilang nggak ada batasan banget di frigi frigi dari genrenya terus liriknya temanya tabrak lari banget deh jadi kayak Bodo amat tapi kalau di Goodnight gue nggak bisa kayak gitu nggak bisa seliar di frigi-frigi jadi pas nulis uh, lirik uh, uh, gue terus uh, jujur sih gue uh, kesulitan dalam bahasa Indonesia gitu akhirnya uh, itu sih kayak VCR tuh baru belajar banget jadi kayak uh, gue tiba-tiba punya gue download KBBI aplikasinya terus gue selalu buka hmm. rimakata benar Kayak sih seringnya cari sinonim yang yang tepat aja maksudnya biar gimana caranya biar nggak terlalu klise untuk nyampein sesuatu apa yang pengen gue sampaikan tapi uh, masih enak dibawain dengan suara gue dengan tone gue terus sama lagunya Good Night kayak gitu gue itu berusaha banget untuk seperti itu biar nggak terdengar klise gitu sih gue <tuh> banget sih gue mau balik ke Rekti uh, tadi kan uh, lo sempat ngebahas proses di Sigit ya biasanya bermuara dari lo sama Fahri gitu kalau di Munar tuh, apakah lo dan Apsar bisa dibilang hal yang sama atau lebih ke berempat kalau di Munar? Sama, sama prosesnya hampir sama kayak gua sama Fari. Sama Apsar juga. Eh, uh, <coughs> cara lagu memang berdua dulu gitu. Hmm. bikin landasan untuk supaya bisa bermain berempat gitu karena beberapa kali mencoba metode jamming itu tuh nggak menjadi sebuah lagu mungkin jadi kayak jamming 20 menit gitu tapi apakah itu layak untuk diperdengarkan kepada layak itu jadi tanda tanya besar memang formulasinya harus mendekati ke apa ya macam radio friendly yang tiga menit empat menit, gitu. Sorry. jadi kayak kayak selalu berusaha lagunya yang penting jadi dulu kalau durasinya mau diperpanjang ya di belakangan daripada uh, noodling, Gak karuan, karena ya itu kalau kalau mau jamming salah satu bekal bekal untuk memulai jamming memang harus rasa Udah, chemistry-nya sama dulu gitu. Saat bermain, tuh semuanya mood-nya harus uh, bareng, semuanya on gitu. Hmm. Sering kali kan enggak? Enggak sesederhana ayo ngejam langsung enak. Makanya hmm. memang lebih baik nih. Ada sketch-nya seperti ini. Mari kita warnai bareng, gitu lah semacam itu. Gue nanya ke Kan, menurut project yang datang belakangan dari Sigit, gitu ya, berapa tahun setelah Sigit, gitu. Dan gua, kalau dengerin dua albumnya, pasti tentunya langsung notice uh, perbedaannya. Tapi, sebenarnya areanya sama, gitu ya, uh, secara genre, generalnya, gitu lah, ya, sama. Lo punya koridor jelas nggak untuk mendifferentiate treatment lo, gitu, uh, untuk memastikan ini nggak overlapping antara project lo yang pertama, Sigit, terus yang baru, gitu, walaupun kalau kita dengar outputnya ya kita bisa ngeliat mulai nih entitas yang berbeda daripada sigit gitu cuman kalau dari lo sendiri lo punya uh, pengingat atau yang kayak oh gue nih mau arahnya di sini gitu dan kalau ada boleh share ke kita nggak sih sebenarnya apa aja tema-tema yang mau lo bedakan gitu antara sigit sama mulai gue rasa sih yang paling membedakan itu karena adanya sela sih dan itu salah satu alasan utama kenapa eh, kami ngajak si Sheila untuk mengisi vokalnya karena tanpa bermasuk seksis memang sudah berbeda perempuan dan laki-laki gitu dan dinamikanya langsung berubah hmm. siapapun yang bikin lagunya kalau dinyanyikan oleh laki-laki dan perempuan udah pasti berbeda emosi dan dinamikanya gitu menurut gua ya gak 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 eh, itu ya semacam ko disebut kodrat dan kod kalau suara perempuan itu membuat telinga kita membeli respon yang berbeda terhadap uh, daripada kita mendengarkan suara laki-laki. Jadi mungkin pembedanya jelas dari genre. Gue gender, sorry, gender. Oh, ya, gender, oke. Okay. kayak mungkin kalau di itu udah maskulin. Mudah-mudahan tidak toksik. <laughs> <laughs> <tuk> 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 kalau Muner tuh secara alami jadi feminin karena ada Sheila karena memang uh, delivery vokalnya udah langsung membentuk jadi feminin hmm. Gue tangkap selalu nada apa yang bahkan di saat di tahap ada beberapa yang lagu yang uh, absar ngerekam nada vokalnya di handphone dengan suaranya dia yang begitu atau gua yang rekam dengan suara vokal laki-laki gitu dinyanyikan oleh Sela, udah langsung enak nih bisa terjadi hmm. sering terjadi seperti itu berarti lo juga menulis liriknya dari kacamata yang uh, nanti akan hasilnya dinyanyikan oleh seorang wanita gitu ya nah dari kalau dari lirik gue sangat-sangat jarang ada sudut pandang laki-laki atau perempuan sih netral gitu ya berarti ya jadi kayak emang enggak enggak eh unisex lah gitu kayak kayak baju gua juga pakai baju cewek apa sih <laughs> nggak <laughs> androgini kalau bahasa keren <laughs> <laughs> gua mau bacakan dari ini nih teman-teman yang nonton ya ada Lukman Hakim ini kayaknya untuk Batman dan Rekti juga ya untuk keduanya mau tanya referensi dalam menulis lirik gaya penulisannya atau pemilihan kata-kata serta kalimat direkti mungkin referensi dalam Nulis lirik gimana? Um, kalau jujur, dibilang um, punya, ya, gue bukan yang suka baca, gue nggak punya pengetahuan soal penulis dan ya dunia literatur gitu, gue nggak ada. Jadinya kadang baru menulis lirik memang semau gue aja sih kadang ya. Hmm. Itu masih Sigit maupun di Muner ya? Ya, untuk dua-duanya. Hmm. Kadang uh, lebih ke empirik aja sih. Kalau mau nulis satu kalimat, uh, pengen ada konotasi tertentu, biasanya gue ngerumusinnya berdasarkan uh, empirik gue di kehidupan sosial berkomunikasi kan ada ya kalau misalnya kita bersosialisasi berteman dengan beberapa apa ya lo suka ngerasa gak sih kalau misalnya punya tongkrongan banyak nih mm -hmm. gaya bahasanya beda-beda gitu dan punya kayak insider joke dan bla blablablanya gitu nah tapi semacam ada keseragaman dari gaya berbahasa orang-orang. Nah hal-hal seperti itu yang coba gue terapin ke lirik kayak misalnya apa ya agak gue gue nggak 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 bisa ngejelasin dengan jelas harus dipikirin dulu cuman kalau di lagu ini misalnya sebilah ada kata sebilah lamang gem, gemang menjulang gitu kayak itu kan peng udah mah kata-kata memang kata-kata yang arkaik sih itu udah yeah. jangan lamang itu pedang eh, pedang pendek sebilah sebilah yang mungkin masih masih lumrah dipakai ya sebuah pedang pendek gemang menjulang kayak menjulang tinggi itu itu kan gambaran sebuah pilar yeah. atau monumen yang berdiri tegak itu tuh kayak ide ide awalnya tuh pas beberapa kali ada obrolan dengan anak-anak arsitek yang membahas uh, eh lihat gedung-gedung di Jakarta gitu ya kita lagi driving-driving di Jakarta ngelihat gedung-gedung Jakarta banyak yang bentuknya menjulang terus ngebahas siapa pem arsiteknya dan bla 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 ternyata orientasi seksnya begini dan lain-lain itu tuh menyimbol uh, itu tuh simbolisasi dari alat kelamin laki-laki dan misalnya kayak gitu-gitu ya itu yang di, diselipkan di, di bagian bawah dari kalimat sebilah lamang gemang menjulang gitu. Hmm, wow, itu proses berpikir yang lumayan panjang ya berarti ya untuk <laughs> satu kalimat ya. Yoi. <laughs> Batman gimana Batman referensi kalau ya, kalau uh, pemirsa sekalian sudah. <laughs> Dapatkan intermezzo cara membaca baca liriknya jadi jorok liriknya sebenarnya. Itulah <laughs> lamang kemang menjulang menusuk. sebenarnya. Sebenarnya pengen ngomong peler aja. <laughs> <laughs> Cuman dikemas sedemikian rupa. <laughs> kan? Peler dikemas indah. <laughs> yeah, yeah. Sebenarnya peler indah ya topiknya <laughs> tentang peler indah. Emang peler ada yang indah ya. <laughs> <laughs> bet lu gimana bet? Referensi mulai lirik bet. Uh, gue sama sih, hampir hampir sama kayak gitu kurang lebih. Jadi kayak gue nggak terlalu uh, banyak baca di buku ini buku itu segala macam. Tapi uh, justru malah lebih banyak uh, merhatiin uh, lirik uh, lagu uh, lagu orang lain sih sebenarnya. Jadi kayak ya apapun sih sebenarnya kayak uh, dulu tuh kenapa gue gemar mengkoleksi uh, fisik tuh karena salah satunya adalah biar bisa baca liriknya gitu kan. Jadi Mm -hmm. uh, dengerin lagunya terus uh, karena kan bukan ya karena kan pakai bahasa Inggris kan bukan bukan native language kita jadi kayak eh, luar baca dia lebih paham gitu kan jadi kayak, eh, sambil nah itu uh, mungkin secara nggak sadar uh, habit gue dulu sambil dengerin lagu sambil baca liriknya itu bisa jadi uh, ya acuan gue juga ya mungkin di bawah alam sadar gue beberapa lirik-lirik gue nggak tahu siapa aja mungkin karena banyak banget yang maksudnya gue baca lirik tuh banyak jadi kayak ya mungkin masuk tapi beda beda halnya dengan yang pas ketika gue harus uh, bikin lirik dalam bahasa Indonesia itu kayak gue baru uh, belajar uh, gimana caranya. Ini khusus untuk Good Night Electric karena gue berpikir uh, di Goodnight ada 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 sedikit aturan tertentu lah yang nggak bisa se, se gue gak bisa nulis gak nggak bisa terlalu liar kayak gitu masih di dalam areanya Goodnight. jadi uh, itu gue mulai 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 sedikit peka dengan uh, lirik lirik lagunya. Indonesia gitu, band-band Indonesia. eh uh, terus uh, gue sebenarnya banyak tertarik dengan dengan cara penulisan liriknya uh, Rumah Sakit Andri Lemes di era-era awal gitu, itu gue banyak dengerin. Jadi mungkin eh uh, 90s indie pop, break pop Indonesia lah, Rumah Sakit, Pure Saturday awal-awal, hmm. album kedua kayak gitu-gitu. Jadi yang yang kayak gitu itu salah satu referensi sih. Terus lebihnya gue juga sempat ngobrol sama Jimmy waktu itu jadi kayak Jimmy kan lumayan pionir tuh menulis dia udah lama dari album pertama yeah. udah pakai terus jadi kayak dia ngasih input juga kayak eh uh, katanya sama dia juga kayak eh uh, lo ya tuh misalnya lagunya siapa ya misalnya lagunya Iggy Pop. Gue kadang-kadang terinspirasi dari lagunya dari lagunya Iggy Pop dibaca gini-gini gini terus dapat dapat ide lagi lagu dari dari lagu dapat ide lagi dari lagu itu gitu si Jimmy bilang kayak gitu segala macam. Jadi akhirnya ya ya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang emang udah udah hatam banget nulis pakai bahasa Inggris. Hans eh sorry Hans itu si Bin Harlan segala macam kayak gitu. Gitu sih itu tuh referensi-referensi untuk uh, musisi Indonesia ya. Gue memang banyak lebih ambilnya dari yang 90s kalau yang modernnya ya si Jimmy dan si Bin Harlan. Nanti kan dari tadi kan kita ngebahas tentang perbandingan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam metode penulisan ya. Kalau ketika menyanyikannya, gimana kan kayak waktu itu SSTC punya konten test-test yang sama Ariel ya gue ya. Sama Ariel ya bener. Ariel bilang, <laughs> e, karena native tongue kita bukan bahasa Inggris, ketika kita nyanyikan bahasa Inggris, eh, gimana gue dia bilang kayak, pokoknya ada perasaan Wah, yang Gue yang juga terlihat. lupa detailnya, cuman intinya kita kasih artis Indonesia yang menyanyikan bahasa Inggris, menurut Ariel, Boril kalau katanya, kalau menurut Boril katanya, karena lidah kita bukan native English speaker, jadi ada beberapa pronunciation yang akan kentang ya. Kalau nggak salah gitu deh, pokoknya santan itu. Kadang gitu. nadanya kadang suka nggak nyampe gitu loh. Kayaknya pitch-nya deh, kayak pitch-nya agak suka meliuk dikit gitu kali. Kayaknya sekitar gitu deh yang diomongin. Kamunya um, beda sih. Apa Apanya beda? Kayak pemenggalan silabilnya gitu kali. Oh, uh, iya, 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 iya lu mengalami hal itu ya rek di mengalami kalau tapi kalau gue sih gue apa ya banyak orang yang bilang logat gue sunda banget gitu ya hmm. uh, tapi di kalangan orang Sunda, gue bukan justru nggak kedengaran seperti orang sunda yang berbahasa sunda dengan fasih hmm. logat gua bukan sunda yang betul gitu kan kalau ngomong bahasa Indonesia pun kadang belepot juga kadang merasa sebenarnya natif teh apa ya gitu mungkin ada di latar belakangi beberapa kali pindah dan mengalami penyesuaian bahasa juga jadinya kayak lidahnya tuh jelimet sendiri gitu jadi Global citizen nih, Rekti. Global citizen. Global citizen. <laughs> Elite global citizen. Elite global. Elite gombal. <laughs> mau pakai bahasa apapun, gue gak akan sempurna kafalnya. Hmm. Pakai bahasa Inggris memang gak sempurna. Mau pakai bahasa Jepang pun gak sempurna. Pakai bahasa Indonesia pun gak sempurna. Aneh juga, tetap. Lu bisa ya bahasa Jepang ya? Tuh ya? Bisa. Oh ya? Mas dikit. kalau baca udah lewat-lewat bu boleh tuh Cik, eh, boleh boleh oh, <laughs> boleh tuh nulisin nulis nulis buat gua <laughs> oh, Lu bet gimana bet Lu mengalami uh, perbedaan nggak ketika menyanyikan uh, materi <Yes> banget GTA, banget Inggris sama Indonesia banget sih jadi emang kayak gue sendiri kayak ngerasain beda banget ya pas lagi gue pakai Inggris sama Indonesia tuh lain banget suaranya <clears throat> jadi uh, ini ada cerita sih sebenarnya waktu pas aksara records bikin Uh, tribute to Naif ya. Jadi teman-teman yeah. lagu Naif itu uh, kita diajak Good Night terus suruh pilih lagu kan. Ini lagunya ini udah dipakai sama dia ada abis ini, sama, ini, sama ini. Akhirnya kita nyari terus uh, waktu itu sebenarnya kita pengen mengcover yang aku rela sebenarnya. Hmm. Uh, dibikin demonya terus uh, gue isi take vokal segala macam. Pas didengerin kayak kayak kita dengan berempat nih gue Om Leo, Magepeng, sama Bondi terus kayak anjing kok jadi kayak jadi kayak vokalnya tip X gini, bet, suara lo bet, <gih> kayak, <tus> Ya <tus> apa, tip X tuh, eh, lupa gue. Pokoknya tresno, jadi, tresno. Jadi, tresno Oh, eh, jadi iya. kayak suara Tresno gini kayak, juga kaya gue, kaya gue mikir, abis itu gue kayak langsung gak pede gitu, akhirnya di akhirnya ganti langsung, akhirnya, malah kita udah bikin lagunya udah dari aransemen, terus akhirnya Haji, ya. Waktu itu gue kayak masih belum ini kan, sebenernya gue pikir ya, ya kasar aja, ternyata beda banget pas nyanyiin lagu Akurela, pakai suara gue terus pakai aransemen waktu itu, sayangnya lagu yang udah direkam itu tuh gue gak tau kemana gue sempet ngubek nyari tuh di disk gak nemu padahal kalau ada tuh rare banget sih Terus aja bisa jadi arsip yang baik banget saya kayak anjing kayak tip X akhirnya oh anak tau 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 anjing ganti apa udah gak cocok banget gak cocok banget karena anak udah akhirnya ganti lagu akhirnya kita cari lagunya naif yang pakai bahasa Inggris yang which is cuman ada dua lagu gue gak salah dan itu ada di album pertama akhirnya kita mengcover Just Be gitu pakai bahasa Inggris udah akhirnya ya udahlah aman akhirnya gitu <laughs> makanya pas terakhir kemarin uh, ngerekam VCR itu sebenarnya uh, gue workshop berkali-kali untuk ngerekam suara gue gimana caranya biar dapat yang uh, enak membawaan karena benar-benar pertama kali ngerekam lagi gitu buat Good Night pakai bahasa Indonesia VCR itu kayak dengerin anak-anak kok -anak, oh, kayak gini ya kok, kok gini sih kok gitu akhirnya rubah lagi rubah lagi itu uh, untuk lagu VCR tuh pertama kali berapa kali rekam begitu suara gue tes dan tes gaya gini tes gaya gitu apakah harus mendesah apakah harus tekan banget apakah low-nya harus gue keluarin banget, apakah harus berpower, kayak gitu-gitu, berubah banget semuanya. semuanya. Nyanyi Biar mendapat kayak... No, no banget ya. Apa? Biar gak tresno, no banget. <laughs> <laughs> iya sih, tapi itu mungkin juga tergantung sama nadanya ya, sama nada lagunya hmm. juga sih. Makanya nyari, nyari yang tepat, kok itu formula untuk good night pakai bahasa Indonesia tuh agak lumayan nggak gampang sih, nggak simpel gitu, berkali-kali gitu. Tapi lu udah merasa nyaman belum, Bet, sekarang? Uh, saat nyari. ini udah, dan ya bahkan sekarang gue udah ada 10 materi baru lagi yang mungkin Agustus sudah mulai recording lagi. Mantap. Mantap. Jadi kayak benar-benar ya. nyaman di Indonesia gitu sekarang. Jadi kayak maksudnya kayak ya itu kan native language. Jadi kayak lebih gampang aja untuk untuk ya numpahin apa yang pengen lo ceritain. Cuma bedanya sekarang eh uh, ya gimana gimana cara bikin lirik yang enak sama sesuai sama good night terus juga ya cari sinonim-sinonim yang enggak terlalu klise kayak gitulah. Hmm. Makanya gue orang kerjanya buka KBBI sama terima kata, Rima kata penting banget sih. <laughs> <laughs> Jazz badudu style so, ya. Yang so. rhyming rhyming gimana? Kadang-kadang soalnya gue gini kayak ini ada di kepala gue nih gue pengen nulis tapi kok nggak masuk masuk terus ya apa ya? Akhirnya gue uh, mungkin melihat dari kalimat sebelumnya nih, dari kalimat yang lirik sebelumnya yang udah ada terus gue cari rima katanya. Akhirnya tiba-tiba nemu, kayak nemu missing pieces yang harus Oh, ternyata ini. Oke, okay, akhir lanjut nulis. Seru sih. Maksudnya kayak gue punya pengalaman baru gitu untuk untuk apa sih? Jadi ada ada gue punya cerita barulah di album misteri yang kemarin kayak gitu. Oke hmm. oke. Okay, okay. Menarik sekali, teman-teman. Gue lagi-lagi mengingatkan untuk donasi uh, di QR code di layar yang lagi kalian tonton uh, bisa langsung di scan dan ada beberapa cara donasi ada karya karsa dan saweria ada berbagai link yang bisa digunakan dan itu digunakan untuk uh, donasi untuk mensupport acara ini thank you semua yang udah nonton eh uh, pram kita uh, oh by the way Rekti, seputar muner dan kama masih ada yang mau dibahas nggak? satu dan lain hal apalagi ya <laughs> Gue tadinya buka session ini dipikir ada suling ternyata bukan lagu ini yang ada suling. <laughs> <laughs> suling nah, ya. dihantui suling ini dari kemarin ya. <laughs> suling memang suling. Suling memang. In, in, in band baru dong namanya Suling Band. Oi. Suling. <laughs> <Yes. laughs> suling Band. Suling Band. Is, isinya suling doang ya. The Sulings. The Sulings. <laughs> Uh, gimana Pram? Kita bisa lanjut ke Batman lagi berarti ya? Boleh, kita lanjut ke lagu kedua Batman kali ya. Yang lagu kedua Gun Bad, nih. Uh, atau tadi mau bahas apa? Bat VCR. Ya, kan? sebenernya gue mau, ya, gue mau ngebahas yang si VCR dan erotika sih. Tapi ini kayak in general aja sih. Kayak si erotika buat ini aja lah, buat nyempilnya aja. Jadi kayak, ya ini tadi yang tadi gue bilang, kayak pas proses bikin dua single baru dengan bahasa Indonesia ini lumayan berat buat gue. Makanya gue juga Dibantu sama produser dari luar gitu Untuk ada Biar ada Ada input barulah gitu Jadi nggak ada link hmm. kayak luar aja. luar Good Night apa luar Indonesia? Luar Good Night oh, Luar Good Night <laughs> Luar, 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 luar. luar, luar. Soalnya <laughs> itu Good Night tuh dari album pertama <laughs> Sampai Bikin kompilasi Single apa segala Itu selalu Ya di dalam nggak pernah pakai produser luar lah gitu. Maksudnya hmm. Selalu kita produksi sendiri gitu Jadi uh, Pas lagi merencanakan Untuk bikin dua lagu ini Mood gue tuh masih yang masih 20% lah gitu kayak e, masih males gini belum ini ya kayak gue perlu perlu yeah. training akhirnya kita meng-hire produser dan akhirnya si Randy Danista jadi produser kita untuk dua lagu itu kenapa Randy Danista nah uh, sebenarnya banyak jadi kayak ada beberapa nama produser yang dan emang gue sengaja nyarinya yang 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 apa yang muda gitu maksudnya jadi hmm. udah udah beda generasi kayak gitu hmm. ada beberapa nama gue lupa tapi salah satunya tuh Randy jadi Awalnya tuh udah lama banget nggak ketemu Randi. terus uh, satu waktu malam malam banget nih. pertemanan modular nih ya? Uh, <laughs> sebelum bahkan oh, sebelum bahkan belum nyemplung ke dunia setan itu jadi uh, uh, gue lagi sama Gepeng abis dari mana nggak tahu udah malam banget terus kita makan di uh, San Pachi di yang di Malawi 24 jam kosong banget kan berdua sama Gepeng ngobrol meeting sesuatu lah terus tiba-tiba ting si Randi muncul gitu berdua juga sama sama Hogi Hogi hmm. <laughs> di Hogi ding ding, ding. Oh. kok mereka ngapain berdua harus yang malam-malam juga pasti mau ngomongin sesuatu nanti si, si Randi yang kayak eh gimana gue emang gue waktu itu masih masih kayak baru mau ada lagi nih gitu kan ini iya kita hmm. lagi mau ini nih mau comeback lagi ayo dong sini gue produser deh lagu lo gitu gue bantuin gue bantuin kayak gitu cuman gue langsung kayak cuman uh, oh, dalam hati gue, mmm, ya ya mungkin bisa bisa kali ya. Akhirnya gue tampung dulu aja gitu. Pas akhirnya kemar untuk ada produser dari luar Good Night, akhirnya uh, nama Randi masuk karena uh, ya dia dia mau juga nawarin. Terus uh, dan gue juga ngeliat si Randi juga uh, maksudnya uh, dia dia juga sangat awam lah dengan 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 synthesizer dan electronic music gitu kan dia ada random brothers main modular juga jadi menurut gue ee, bisa lah gitu dan memang udah kenal lama juga gitu udah pernah kerja bareng juga dulu okay. jadi akhirnya ya udah akhirnya hubungin Randi pakai nama Steve Smith Production nama mereka kan ee, mulai producing kan mereka udah apa sih kayak producing albumnya Pijar Pijar mm. yang kedua sampai yang sampai yang terakhir masuk film apa ya dulu lupa gue yeah, <laughs> ya pokoknya apa? Tabula Rasa. Rasa ya? Oh iya iya benar Tabula Rasa ya, Akhirnya kita masuk Untuk dua lagu itu gitu hmm. <coughs> Tadi itu mau siapa ya? Eh, permisi sebentar hmm? silakan Gitu jadi Mau oh. uh, gua... oh, kita putar mungkin bed lagunya? Mungkin sebelum puter Karena proses awal itu uh, Gue uh, emang ada lagu Kosong gitu terus akhirnya gue coba nulis Ini untuk VCR ya Gue hmm. share tulisan-tulisannya, ya. silakan. Jadi, gue kalau nulis lagu tuh, eh, nulis lirik itu, eh, ini udah kok <kau> ada udah. <ilgit>. Hmm. <laughs> Jadi, gue ada notebook gitu sebenarnya isinya. teks-teks. Wah apa -apa. seru nih. Ya ini kalau next, catatan next, pertama next, nih. Ini tahun berapa nih, Bet? VCR tuh tahun lalu. Awal tahun 2019 lah. Wah, hmm. ini ar archive yang ini ya, langka nih. Jarang-jarang <laughs> orang lihat nih. Ini satu, buku isinya kayak hampir setengahnya tuh lirik. Uh, Tulisan-tulisan gue untuk bikin lirik. Selebihnya kayak catatan-catatan apalah kayak ada kerjaan-kerjaan video juga bikin. Shot-shot <laughs> hmm. frame kayak gitulah. Hmm. Ini ada part film pakai e terus di slip gitu. tapi kalau kalau lo dengerin lagunya emang film e nya emang film vcr ya, <laughs> e e ini 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 gue lupa nih masih ngaco banget sih terus yang fast forward semua apalah gue juga lupa sih Oke, okay, sebelum lo akhirnya menulis uh, lagu ini si VCR, menulis kata-kata ini, okay. sebenarnya si VCR ini nyari tentang apa sih? Lo Oke. Okay. Kumpahkan sebelum ini? disini. Uh, sebenarnya sih ini uh, pengalaman personal, tapi juga kayaknya pas gue lihat lebih luas lagi ini juga dialami sama semua orang sebenarnya. Jadi uh, ya maksudnya ini sebenarnya kan uh, era dimana semua sekarang udah lebih bisa uh, ya kayak media sosial, terus lo bisa streaming film, hmm. uh, video segala macam, lo bisa lihat semua di YouTube, apapun lah kayak gitu. Orang-orang kayak terpaku di di, di gadget segala macam. Dan gue juga sebenarnya mengalami kayak rutinitas yang sama lah, misalnya kayak bangun tidur, lihat handphone gitu, terus yang ngecek apapun lah gitu, sambil, sambil di kamar mandi. Terus ke studio, ngerjain apa apa, break rokok, lihat handphone lagi, itu sampai malam, tidur, ke tempat tidur, juga pasti lo eh, sambil eh, sambil ya ngecek handphone lo, kadang-kadang nyalain TV, nonton Netflix kayak gitu ya misalnya dan begitu terus jadi itu sebenarnya ide, ide awal dari situ dan dan itu gak terjadi sama gue aja tapi gue ngeliat kayak semua orang seperti itu sekarang kayak lo naik naik kereta gitu ngeliat semua orang udah ngeliat handphone aja karena kan gue juga zaman kuliah dulu gue naik kereta aja boleh tabek ya masih yang orang masih pada di atas semua tuh <laughs> jendelanya masih jendelanya masih pada terbuka jadi kalau manggarai lagi pada tawuran batunya nempel apa lempar semua ke ke ini penumpang hmm. uh, itu ya nggak kayak gitu kan dulu masih pada ngobrol tawa ketawa gitu masih masih belum ada sekarang udah beda banget situasinya kayak ya sama lah kayak di Tokyo gitu semua orang pada megang kayak, mm -hmm. handphone pakai headphone sudah sendiri sendiri aja udah asik sendiri ya, gue sebenarnya nggambarin itu sih nggambarin orang-orang uh, tenggelam dengan 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 dunia sendiri aja tapi settingannya gue bikin settingan uh, tahun 90-an awal gitu masih eranya VCR gitu. Ah, uh, jadi sebenarnya pengguna nah, Penggunaan VCR itu seperti memberikan hint dari uh, uh, window waktunya tuh udah di era mana yang mau lo kejar gitu ya? Iya, karena di era itu pun juga sebenarnya device VCR juga sama aja sebenarnya kayak uh, kalau yang pada saat itu punya ya, karena kan VCR juga nggak semua orang punya sih saat, -saat itu. Tapi uh, gue nggak mau ngegambarinnya tuh kebiasaan lo kayak tidur malam nonton Netflix lagi nonton Netflix kayak lo terpukau dengan apa yang ada di televisi lah ini sih kayak gitu sih. Cuma ini emang settingannya sengaja gue bikin uh, di era 90-an gitu. Hmm, okay, okay. Berapa lama lo Apalagi. menulis ini? Uh, gue lupa sih kalau nulis lagunya berapa lama. Banyak nih catatannya uh, oh, kalau ini sih catatan revisi. Sini. Ini revisi... Oh, ini revisi buat si Randi. Hmm. Oh, iya, ini juga revisi, deh. Vokal terlalu depan. tentu, oh, Oh ini revisi. Oh berarti cuma ini doang lirik ya. <laughs> oh selebihnya mungkin udah gue tulis di ini apa? Tulis di Word kayaknya. Tapi oh, ya, ini oh. bisa yang ini ini notes. Jadi emang ini buku selalu gue buat terus mau meeting sama klien, mau meeting sama siapa, mau apapun pasti selalu gue bawa notes ini. Dan emang belum habis sih, hampir habis. <laughs> Jadi isinya ada lirik, ada revisi ada segala macam. Ini Ya ini ini kode-kode gue doang lah yang gue tahu kayak ada yang kurang ada yang kurang nih hmm. ini vokal terlalu depan <laughs> Hei terlalu bright ya kayak gitulah lo uh, gue nggak tahu nih agak terlalu melenceng atau nggak cuman kayak lo mungkin reaksi juga bisa jawab kayak lo masih meng-embrace proses menulis di kertas gitu ya menurut lo itu sesuatu yang karena kan tadi lo juga bilang ada yang udah di doc Word, ada yang udah di handphone gitu ya. Cuman menurut lo, menuangkan ide Di kertas tuh uh, Bisa di replace sih apa sesuatu Yang menurut lo Ya itu emang experience yang penting banget gitu. Mungkin dari rekti kali Gue pribadi masih men Masih memilih untuk nulis Di kertas hmm. Lebih apa ya Lebih ngalir gitu Ya bener persis isinya kayak Batman gitu kayak notebook lo deh gitu sama gue isinya nggak karuan nulis apa aja yang lagi ada di pikiran Hmm. Uh -huh. campur lirik campur ide mixing referensi terus besok mesti belanja apa ya <laughs> far. <tuh menarik> ya emang kadang, misalnya kayak kadang-kadang emang perlu cepet gitu, kayak kalau lo ngetik kan nggak nggak secepat lo nulis gitu. Jadi kalau lo nulis acak-acakan pun tadi kayak tulisan gue gitu kan hanya hanya gue aja yang tahu gitu kan, ya emang emang personal notes aja, jadi kayak cepet langsung seset, kalau mau cari coret aja segala macam. Tapi sebenarnya eh, ini nih bukunya nih, sampai udah copot gini covernya. <laughs> nah, oh itu dua-duanya tuh ya? ini aja sampai ada note buat bikin lemari gitu. <laughs> <laughs> nih nih jualan main, <imam>, jualan CD. <laughs> itu apa itu <laughs> rek? Lemari, sama lah lo? Lemari, lemari juga, dijual. <laughs> ini kan ada apa dengan lemari nih? Pada Pada berbaguna sebenarnya emang ini cepat jadi kayak kalau lo tiba-tiba dapat. Uh, uh, kata-kata atau kalimat yang enak langsung tulis, seset gitu kan. Kalau itu kan lo ngetik dulu satu-satu, ntar lo hapus lagi iris, space apalah segala macam, kelamaan. Hmm. Kalau ini enak tinggal coret-coret, Dan pada akhirnya, sebenarnya ini jadi arsip penting sih kalau menurut gue. Karena uh, kemarin kan tahun 2018, gue pernah pameran arsip kan, arsip. Uh, ya semualah, semua lah, semua arsipnya gue dari dari notes, flyer, sampai semuanya. Akhirnya jadi kayak, apa? — Jaketnya juga ya. <laughs> — Nggak uh, tahu sih penting apa enggak buat buat orang-orang tapi menurut gue sih itu penting banget karena itu ya itu proses lo berkreasi semuanya terdokumentasi dengan baik kalau di fisik kayak gitu sih hmm. Ya yang nggak aja kalau tiba-tiba hard disk lo gone atau dicuri orang ya udah kelar sih sebenarnya oke 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 mungkin kita bisa uh, masuk ke VCR lagi ya oh iya ya lupa lo mau memproyek apa tadi uh, sebenarnya sih nggak perlu share screen sih ya audio aja ya audio aja karena karena yang VCR ini gue cuma mau ngedengerin demo yang gue bawa ke Randi. Jadi awalnya tuh gue bikin kayak gini terus sama Randi tuh diapain gitu. eh uh, sebenarnya ada dua lagu kan VCR sama erotika cuman kayaknya gue mau nge-highlightnya sih VCR karena VCR lumayan berubah jauh dibanding si erotika erotika nggak terlalu berubah drastis masih yeah. hampir sama demonya yes. ini demonya nih Sekarang. Để môn tục workshop Beda banget ya sama yang Udah jadi yeah. <laughs> Bener-bener beda Jadi uh, Pas gue kasih ke Randi yang VCR ini uh, Dia nanya ke gue uh, Lu pengen kayak gimana sih uh, Good night yang berikutnya Dibilang gitu kan Lo Masih mau idealism lo banget Masih mau Lo-fi banget Atau mau Yang modern banget Atau mau kayak gimana Dibilang gitu hmm. uh, Gue sih Nggak nggak pengen yang terlalu kincong sih gue bilang, maksudnya masih tetap good night, tapi uh, gue sih be -be berharap uh, bisa bisa guide uh, pendengar baru sebenarnya. Jadi hmm. emang Warren VCR tuh sebenarnya pengen uh, selain comeback, kita pengen targetin audiens baru, kayak gitu. Jadi uh, itu clue-nya buat si Randi. Akhirnya uh, dia emang, si Randy emang spesifik banget sih, emang dia kayak tertarik banget sama si VCR sebenarnya lebih tertarik ke VCR dibanding si erotikanya gitu. Jadi dia fokus di VCR, terus dia bilang, eh sebenarnya refrain-nya, kan itu strukturnya kan enggak ini banget kan, nggak kayak first di depan dua, terus terakhirnya baru eh, apa, chorus di belakang, terakhirnya kayak habis gitu kan. Menurut dia chorus harus ada juga di setelah verse pertama, dia bilang gitu. Jadi, hmm. menarik nih. Jadi lo mau nggak nih, jadi first-nya diulang dua kali, apa, ya standar lah, standar struktur lagu pop gitulah. Jadi, hmm. Kalau lo pengen apa? Kalau lo pengen sedikit apa? Lebih komersil gitu lagu lo. Strukturnya dirubah sedikit. Gue serahin ke lo, gue. Pokoknya gue bebas. Gue nggak mau tahu. Pokoknya gue emang hire produser butuh input baru aja dari lo. Gue bilang gitu. Jadi akhirnya sama dia di reward ulang. Sorry, sorry, sorry. Sama dia dikerjain, kerjaan. Sorry. Waduh. Akhirnya dia sama dia di garap ulang. Terus beberapa chordsnya juga diganti. progression Progressionnya. Hmm. Uh, tapi gue nitip sih emang kayak, uh, jadi gue waktu itu baru, de baru nemu, baru nemu beli second, apa, ada, ada, mana ya, <laughs> ada sound modul Roland zaman dulu gitu tahun 80-an gitu emang, uh, Roland JV gitulah jadi emang soundnya 80s banget gitu, makanya ada, ada suara bunyi yang cewek itu yang du -du 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 gitu, gue, yeah, yeah. uh, gue pengen itu tetap ada, uh, jadi jangan dihilangin, cuman sama dia, uh, client-nya akhirnya diganti sama dia, tapi tetap masih pakai sound yang sama kayak gitu. Nah, terus uh, enak banget sih pas waktu itu kayak bikin demo terus sama dia di obok-obok-obok gua nunggu kayak dedet kayak tiga empat hari kemudian dikirimin <t> <laughs> <laughs> hasil hasil ininya nih mana ya? Entar-entar. Mas cepat itu ya dia. Tapi masih masih draft juga, cuman uh, uh, ini kok gak salah? Eh bentar, dong. Eh, bukan, sorry, sorry. Boleh buat teman-teman yang nonton yang nggak tahu Randi itu Randi Niji ya sekarang kibar sini sama Randi Danista ya terkenal dengan Randi Niji. <laughs> <Nasik. laughs> Silakan saran. Nah, ini draft dari dia setelah di reward. <music> Cahaya Film VCR Menempa Begitu indah Serendah Definisinya Kita terpana Merona

seindah di dimensinya kita terbawa merana walaupun kita tenggelam tapi kita tertawa kita terbawa guna walaupun kita tenggelam tapi kita tertawa kita terbawa guna <tuh>

Kita tenggelam, tapi kita tertawa. Kita terbawa hutan. Yes, Walaupun kita tenggelam, tapi kita tertawa. Kita terbawa hutan. gitu Tapi... eh gimana gimana, gimana? <laughs> ini ini bukan yang pertama dia kirim dan ini udah kayak draft kedua masalah. salah soalnya gue hmm. inget baseline-nya ini udah baseline yang dari gue kasih sih sebenarnya oke okay, oke okay, kenapa tadi gue mau nanya kemarin lo pernah kemarin lo mention ada satu obrolan kita gitu di mana yang kayak lo bilang kayak gue mau udah nggak um, gue mau good night gue gue mau ngulangin good night tapi gue nggak mau stick sama lagu-lagu yang lama karena lagu-lagu yang lama udah nggak represent diri gue sekarang atau kayak posisi kayak hidup lo sekarang gitu ya hmm. jadi lo decided untuk start, mulai nulis lagi gitu lagu baru tapi kalau gue bisa balik ke topik itu gitu ya me memang uh, ada apa yang lo portray di dua album itu yang menurut lo udah nggak relevan dan mau lo portray di sini itu di album baru? Eh, Kalau ngikutin Good kan sebenarnya dua album pertama kan sebenarnya ceria banget ya, maksudnya kayak musiknya ya, musiknya upbeat walaupun liriknya enggak. Tapi musik itu upbeat banget, terus yang energik. Apalagi album kedua itu gegap gempita banget sih, brutal banget. gue kayak pas di gue nyanyiin di era sekarang tuh udah gue udah nggak apa ya, jadi apa ya, gue nggak bisa bohongin diri sendiri sih sebenarnya kayak gue harus bisa energi itu kayak gitu ya kayak hmm. gue udah nggak di sana moodnya jadi uh, walaupun mungkin uh, liriknya masih ada beberapa yang relate tapi uh, untuk musiknya sih uh, gue udah nggak terlalu ini banget. Wis iya rare sebuah bukti <laughs> rare nih. Gimana ada 100 so, di Indonesia? Mungkin Rek bisa jelasin Rek itu yang lo pegang ah. apa Rek. Iya, coba barang buat yang, yang lagi nonton. Eh, udah udah beres belum Batman tadi? <laughs> <laughs> Lajud, lanjut, lanjut, lanjut. Eh tadi apa tadi? Eh uh, ya gitu, maksudnya jadi makanya gue memutuskan untuk uh, bikin uh, Good Night yang baru. Tapi pas lagi yang, yang tadi gue bilang, kayak untuk onel lagi tuh di Good Night agak lama, makanya gue perlu trigger-trigger baru, salah satunya yaitu produser baru. Nah si Randy itu sebenarnya unik sih, maksudnya kayak karena gue belum pernah kerjasama dengan produser lain terus yang bener-bener beda gitu jadi pas mungkin karena dia emang udah lama di dunia pop musik gitu jadi hmm. dia paham banget lah struktur pop terus bagaimana bikin lagu catchy karena dia menurut dia lagu tadi yang demo gue kasih itu VCR tuh sangat murung sebenarnya buat dia tuh murung emang iya sih gue masih emang masih gloomy gitu akhirnya sama dia ini gue bikin happy nggak apa apa nggak dibilang gitu kan Gak apa apa hmm. sih gue gua emang sengaja gue lepas gitu kan gak apa, -apa oke okay kok selama masih masih aman di gua gue gak apa-apa jadi more happy less gloomy gitu akhirnya kan jadinya <laughs> <laughs> terus <laughs> uh, dia bilang uh, si VCR uh, jadi menurut menurut dia ini perlu dimasukin unsur-unsur annoying part gitu di lagu ini kayak kayak VCR itu harus ada menurut dia itu 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 dia hmm. yang nambahin ya, itu itu annoying part yang part-part genit gitu ya dia part-part yang bisa nempel di kepala orang gitu karena sangat kayak gitu kan tadi kan nggak ada kan nggak ada VCR cuman gitu aja kan hmm. jadi tambahin tambahin VCR ada kayak gitu gitu dia masuk masukin kayak gitu jadi kayak ada input-input yang nggak gua banget sebenarnya tapi eh uh, gue seneng gitu ada 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 input baru kayak gitu jadi abis habis draft yang dia kasih sebenarnya nggak langsung gue iya sih jadi kayak ada kita kita rework lagi workshop lagi gitu terus yang setelah dia kasih materi yang uh, pertama, gue kasih revisi dikit, yang kedua tadi terus abis itu baru kita rekam pakai uh, itu tadi masih materi demo juga kan, habis itu baru kita rekaman lagi yang proper gitu. By the way, bet ini di yang nonton nih banyak yang suka versi awal jadi malah <laughs> kita bisa, cari bisa versi awalnya juga kali. Ya. <laughs> <laughs> iya emang emang beda banget sih emang udah bener-bener uh, berubah tapi Uh, tapi gue ngerti sih kalau tadi Batman bilang yang yang maksudnya intentional untuk yang sekarang gue pengen mendapatkan demografi audiens yang baru. Gue rasa versi yang yang final jauh lebih apa ya bisa didigest sama audiens yang lebih lebar gitu yang. Iya benar. Gue personally, personally gue yang, yang, pertama juga kayak wah ini ini lebih gue lebih ada di sini nih. Cuman ternyata <laughs> kalau gue pikir-pikir intentionnya oh kalau emang pengen lebih luas lagu yang final lebih mantap menurut gue kita kita semua murung di sini jadi <laughs> set boy set boy sih <laughs> eh oh. rek, itu apaan rek tadi yang lo ambil coba dijelaskan dong buat yang lagi nonton Midnight Electric pas pas lo ke Jerman ya rilisin itu ya iya itu lo dapat di mana beli di 347 ya pasti ya ya Aksara sih gua beli oh, Aksara soalnya oh. di si Dendi pernah beli kayak gua ambil deh semuanya gitu <laughs> buat dia, <laughs> buat di 347 gitu gua sisa 4 sama dia disikat semua gitu terus taruh di dulu kan sempat tuh tiga ada apa jual-jual apa pajang-pajang -jual sama karena belum banyak waktu itu pas lagi rilis itu tuh vinyl belum belum naik daun gitu ini 2009 ya, jualnya. apa 2009 atau 2010 ya 2009 aksara 85 oh, aksara. iya ah! <laughs> jadi <laughs> itu kocak sih jadi emang pas lagi good night uh, uh, bikin apa diajak showcase di sana di Berlin terus mereka punya satu syarat, syarat gitu tapi lo mau nggak dibikinin eh uh, kita rekamin seven inch gitu dua lagu single dalam hati gue oh, boleh juga nih gitu hmm. tapi gue bingung maksudnya kayak ah, seven inch ya keren juga nih waktu itu belum ya orang pokoknya belum terlalu gila vinyl sih gila vinyl Asik. belum jajet terlalu jajan rock ya kalau <laughs> <katakan>. <laughs> akhirnya mereka eh, bikin kontrak mereka kopi bikin seribu sebenarnya mereka cetak seribu pas manggung dijual di sana terus kita dikasih jahat satu box isinya 100 pieces itu dibawa untuk dijual di Indonesia gitu. Oh, wow, murah hati sekali ya mereka ya. Iya, terus pas, pas sampai di Indo gitu kayak bingung gitu nih. Jualnya ya. berapa ya? Akhirnya gue nanya ke David Tarigan karena dia yang dia paham banget tuh kan. Video, dia, dia, kalau dia sih emang udah mulai koleksi. Fit nih berapa ya? <laughs> akhirnya akhirnya keluar harga lima ribu itu dan pada saat itu sih kalau menurut gue anjing ada yang beli nggak ya, lima ribu Tapi benar emang nggak lama banget abisnya ngedrop Yaksara, terus ngedrop di Hey Fox. Gue inget hmm. di cuma dua itu. Si saya di Bandung itu dihabisin sama si Denny. Udah gue ambil semua sini gitu. Udah hmm. deh pas iya pas vinyl meledak orang pada nyari nyari gitu. <laughs> Karena nggak tahu berapa harga itu dua ratus ribu atau tiga ratus tahu deh. Tapi ada yang langsung beli ke apa di diskok gitu langsung ke Jerman banyak yang beli. Mantap. Berarti di Indonesia sebenarnya udah gak ada yang jual tuh ya secara resmi ya nggak ada udah risa eh, udah yang reseller semua yang udah nggak tahu siapa yang resmi udah habis kulak semua ya sekarang apa <laughs> by the way gue mau nanya ke kalian berdua nih buat reveal Batman ketika uh, lo berdua memasak sebuah lagu gitu ya apakah ada filter kayak ini nanti dibawain di atas panggung kayak gimana ya gitu atau mungkin kasusnya buat Batman ini mungkin bisa nggak ya buat jadiin salah satu playlist DJ gue gitu lu kepikiran-kepikiran kayak gitu gak kayak misalkan Rekti deh misalkan kan lagi doyan flut banget gitu ya kita tahu band lu dua-duanya nggak ada flutnya gitu tapi ketika lu punya niat untuk memasukkan itu apa kalau kepikiran nanti bawain manggungnya gimana ya gitu dari Rekti mungkin itu kepikiran banget bahkan Uh, untuk lagu-lagu yang baru dibawain dulu ada dua lagu yang udah kita bawain dan udah naik di channel di Sound From The Corner ini udah naik tuh. Padahal belum jadi jadi banget lagunya. <laughs> Cara arrangement udah lumayan terbentuk. Makanya ya udah kita bawain aja dulu deh karena memang pada akhirnya harus bisa dibawain manggung. Jadi part-part yang ada di dalam album kita harus bisa mainin nih. Tapi bumerangnya adalah jadi gua harus mulai belajar memainkan sesuatu yang belum pernah gua mainin. Uh, kalau flute memang belum uh, belum bisa bermain di atas panggung dengan lihai sih karena saya main flute tuh Pernafasannya tuh beda dengan ya bedalah. Gue biasanya main flute langsung ping, kayak apa sih light headed gitu langsung pernah makanya ada trik-trik ya bikin sampling dan lain-lain. Cuman memang karena mem uh, selera gue adalah musik live, semua yang direkam harus bisa dimainin di atas panggung sih. Dan kalau belum bisa mainin harus belajar lagi kayak kayak organ yang dari dulu dari awal disigit kebentuk pengen ada suara Hammond organ dan lain-lain pada akhirnya ya udahlah mainin aja sendiri seadanya pun nggak apa-apa tapi yang penting kitanya puas eh, dengan hasil yang direkam dan dengan hasil yang kita mainin di atas panggung. Oke. Okay. Ya. Lu gimana, Bet? Kepikiran nggak hal-hal kayak gitu? Sampai buat nge-DJ gitu sih, enggak sih? <laughs> Wah, ini lagu buat nge-DJ Enggak, nge-DJ malas banget. mau lagu sendiri gue udah <laughs> ya, Mungkin... kayak lo oh karaokean terus nyanyi lagu sendiri gitu kan? Iya banget, aja sih manggung. <laughs> puter naik kayak ah gila, malas banget. puter <laughs> gitu. Teng, 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 lagu sendiri. <laughs> enggak sih teng, kepikiran. Oh, Itu teng, okay. kan? oh, kalau kalau live juga termasuk gak Wah, ketika bawain Good Night Live? Gitu. Oh iya, ada beberapa part yang kadang kan kalau Night emang uh, setengahnya kan sequencer, jadi hmm. emang emang udah dipasti ya, emang, emang udah didesain kayak yang untuk yang lebih uh, yang lebih humanis nih pas part yang mana gitu, terutama kayak uh, body kan uh, mostly kan dia bagiannya sampling sama lead synthesizer. Kalau hmm. dia tuh uh, di uh, di patch sama di chord kayak gitu buat ngeblok-ngeblok. Jadi kalau ada part-part yang yang cuma insert insert scene karena kan banyak banget bunyi synthesizer kan jadi itu selebihnya di sequencer gitu. Oh. Mantap. Uh, mungkin kita lanjut ke lagu berikutnya kali gue ya. Tapi tadi katanya Batman mau ada erotika sedikit, Bat. Oh, erotika demo ya? Eh, Iyi, boleh, boleh, boleh. Nah, boleh, boleh. Nah, iya, maksudnya enggak, ya. erotika sebenarnya, oh iya, jadi bener juga nih, mana tadi Oke nih, jadi ini pas gue ngajuin ke Randi ada dua VCR sama erotika nih, erotika versi demo. Tapi kalau menurut gua, erotika tuh nggak terlalu berubah drastis. Tapi berubah tapi nggak drastis kita dengarkan erotika eksklusif hanya di Sinaran biru merah bergelora, si hijau berbenda tak begitu sama, kan tidak berbudaya.

...akan -akan, dan datang, dan kamu cahaya kita salah. Bergegas dan berbaliklah segera.

Ya gitu. Keren. By the way, Bet, kenapa Randi hanya di VCR di, dan di lagu ini? Kenapa nggak satu album penuh ya? Uh, emang pas lagi, pertama tuh emang baru dua lagu, emang kita putusinnya pas lagi Kan gue bilang waktu <guluh> energi gue belum terkumpul semua, jadi gue baru siap cuman dua materi lagu gitu Terus, hmm. uh, yaudah jadi nanya dulu gitu Sebenernya sih pengen sih satu album, cuman duitnya nggak ada gue <guluh> <guluh> Ujung-ujungnya ke <kesih> situ ya Iya sih Sebenernya seneng banget gue di, ada produser tuh enak banget, maksudnya kayak ada input baru, terus ya ketemu karena kan si yo, si Radi kan tim gitu kan nggak sendirian, jadi ada Steve Smith itu ada ada Nara juga terus ada Heston ada bertiga sebenarnya jadi kayak enak gitu dan mereka beneran maksudnya mereka bener-bener musician gitu nggak kayak gue kayak oh ini, teng progresnya gini kordin teng anjing gue minder gitu terus terus cuman ya gitu maksudnya ya kalau gue Eros eh, Jarot sih sih Cie. 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 Cie tapi tapi efektif sih maksudnya pas ketika diproduserin sama dua orang eh dua lagu itu diproduserin gue langsung on fire gitu das langsung langsung jadi minus dopamin ini 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 jadi misteria ya, gitu jadi ada komen dari Febri Marianto pertama dengan erotika langsung ngebayangin di patch mode hmm. Mas, itu ya. relevan gak tuh komennya Febri ya sih tapi emang jadi uh, kalau si erotika itu eh uh, sebenarnya juga dari gue nyol, bukan nyolong, maksudnya gue sendiri yang bikin soalnya gue bikin uh, demo ada ada draft demo yang lebih parah lagi kayak tadi lah kayak kayak tadi lo dengerin saksikan gitu yang cuman bunyi bunyi rekaman asal asalan gitu itu lama banget asli jadi kayak gue udah bongkar sampai yang mungkin hampir lima enam tahun yang lalu kali itu sih yang, yang si materi erotika gitu terus gue bongkar bongkar gitu Anjing gue bikin lagu begini, ya mirip-mirip banget kayak di page mode ada aura auranya gitu kan. Akhirnya gue coba reward ulang dan emang kayaknya part-part yang agak sedikit terinfluence dengan di page mode ini emang nggak nggak gue hilangin gitu setutut gue Kalau VCR tuh materi baru banget fresh. Maksudnya bikinnya emang di tahun yang sama, di 2019. Nggak ada ini ya, voice note voice note sebelumnya ya kalau di. Gak ada VCR VCR baru. Kalau yang si erotika itu gue ngambil dari dari gudang gudang demo. <laughs> Lucu loh, kadang-kadang kayak anjingnya ah, apa sih gitu, kayak bikin apa sih gue gitu. Aduh. Lu bisa menafsirkan gak, kira-kira -kira ada berapa demo yang lu punya? Mungkin buat rekti juga kali pertanyaan ini. Banyak banget. Ini aja tadi nih yang di, maksudnya demo yang ada yang lumayan udah terstruktur, ada yang cuma bener-bener draft kayak nana-nana doang tuh kayak banyaknya minta ampun. Hmm. Rekti lu kebayang gak, lu punya gak tabungan kayak gitu? Kalau yang lagu mentah baru riff dan vokal kasar mungkin ada 30-an gitu sih. 30-an? Di Fari mungkin bikinan Fari mungkin ada jumlah yang sama mungkin. Hmm. Tapi kalau yang terkumpul untuk album mungkin ada 10-12-an. Oke. Okay, okay, okay. Memang ini sih memang apa ya? kalau ngerekam asal aja sih memang bisa gitu. Tapi ya itu sama kayak Batman pas dengerin lagi tuh kayak mau kemana sih gue teh <laughs> Gak jelas gini ya gitu kayak. Tapi perlu, perlu, mungkin ya perlu ditumpahkan dulu gitu, tumpahkan dulu, tumpahkan dulu. Pada akhirnya bisa jadi tambahan untuk, misalnya ada lagu yang Udah setengah jalan mau direkam ternyata perlu sedikit tambahan aransemen. Bisa nyomot dari demo-demo yang udah kerekam. Hmm. Kapasitas otak juga ya segitu-segitu aja ya. <tuh> <tuh> udah punya alat untuk bisa ngerekam dengan tidaknya layak untuk di di apa ya. Bukan yang kalau pakai handphone kan mungkin kadang cuma gitar akustik. Idenya bukan hanya Riff, kadang kan sound juga gitu. Nah, kalau di handphone, soundnya yang hilang kadang. Jadi, hmm. waktu kita ngerekam di handphone, bayangan sound yang ada di benak tuh seperti apa, jadi hilang lupa gitu. Kalau punya sound card, setidaknya bisa ngebentuk, bentuk bentuk pakai plugin lah. oke, oke, oke. Gue ada pertanyaan dikit ke Batman, by the way, reticle itu tentang apa sih, bet? Lagu bet. Erotika tuh sebenarnya tentang one night stand sih. <laughs> Porno gini. lagi ini. Apa? Porno lagi. Dan itu juga terinspirasi dari obrolan gue sama aduh teman pokoknya yang kayak lu sukses juga ya, <laughs> sukses sukses banget lu kehidupan ini lo. <laughs> sukses, sukses one night stand maksudnya. Ya maksudnya cerita kayak gitunya banyak banget, gue sampai kagum oh. gitu. Oh. <laughs> luar biasa gitu gue ah gila lu dapat aja gitu bisa aja lu <laughs> jagoan sih emang jagoan maksudnya ya gitulah ya itu Kas itu kasanova, oh, ya kasanova ya. gue ima ya, itu yang <laughs> gue bilang akhirnya pas gitu dengar cerita teman gue yang pengalaman kayak gitu terinspirasi kayak gitu jadi lebih peka aja sih ya. akhirnya gue nulis erotika oke <laughs> oke okay, okay. ya sama sama eh, tuh sama ya temanya ke arah sana juga erotika hmm. Oh, Kami, lagu lagu kama tadi ya, bener ya. I, cek, Sexism. cek. Ism. Fuck boy dan fuck girl. Asik. Mantap, Tapi gue punya, gue bukan kenal sih, gue punya kayak uh, topik yang selalu di kepala gue, kayak kita tuh lagu-lagu uh, Indonesia untuk lo untuk me me mencerminkan atau menjembatani topik-topik area itu gitu ya tentang seks tentang uh, tadi ya, tentang one night stand apa kita tuh seperti either lo super jadi agak-agak cringy atau cheesy gitu atau lo malah jadi super subtle yang agak-agak enggak kayak agak susah gitu lo dapetin band diagramnya gitu antara topik-topik itu bisa dikemas jadi yang proper gitu ya, jadinya Uh, itu menurut gue menarik sih karena eh uh, either kayak, menjadis, ini. kayak Amanda nih aku sedang ingin right? <laughs> <laughs> ya itu either kayak gitu atau kayak misalnya Kama gitu kan setelah diulik-ulik ternyata ngomongin pedang pendek <laughs> lain-lain. ujung-ujungnya ujung peler ternyata kan <laughs> kata ya gitu <laughs> oke okay deh kita Mungkin mengingat karena durasi lagi nih. Duration ya. dua berdua <laughs> setengah jam nih. Single baru <laughs> nih. <laughs> <laughs> iya, teman teman yeah. berdua. Another World Premier. Kenapa tadi? Another World Premier juga nih. Yo, nah, yo. Gak tahu yo, nih okay. kayak gini like. Universe Premier nih um, teman-teman masih kita udah hampir dua setengah jam nih ya jam sebelas hampir sebelas tiga waktu jakarta masih ada sekitar tiga ratus lima puluh nih masih nongkrong terima kasih teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara punggung panggung malam ini sama rektiem batman nah ini kayaknya gue nggak tahu nih gimana cara ngesetnya nih pram cuman nampaknya kita akan mendapatkan sebuah anugerah ya malam ini Yo, mungkin okay. kalau teman-teman nonton <laughs> test plus kemarin mendapat 500 orang pertama yang mendengar lagu Bapak gitu ya. Sepertinya kita hari ini akan mendapat premier lagi dari Rakti ini. Silakan Rakti mungkin dijelaskan kali ya apa yang mau lo project. Hmm. Filenya udah naik di Spotify. <laughs> <laughs> Aduh, gue ini sih excited sekali sini. Gue cuman karena terakhir kali eh, Sigit rilis tuh tahun berapa ya? 7 tahun, 2013 tahun lalu ya? Tiga ya, album di tour nih. 2013, ya. Udah 7 tahun lamanya. 7 tahun, 7 tahun lamanya, lalu. lalu sekarang kayaknya udah mempersiapkan diri ya dan kayaknya, wah oh, hmm. gini deh, karena karena mungkin juga Rekti nggak bisa muterin full lagu gitu ya karena hal-hal yang alasan-alasan yang obvious gitu, cuman mungkin lu bisa cerita satu atau dua hal tentang lagu yang akan kita dengarkan rek gitu. jadi teman-teman yang lagi nonton nih masih nongkrong di sini punya gambaran lebih jauh terhadap apa yang akan kita dengarkan gitu oke okay. atau gue coba kan di di channel lo nih udah ada yang naik dua lagu baru tuh sebenarnya yes ini ada perubahan lagi oh jadi, oh. <laughs> jadi ini akan terus berkembang lagu yang sudah teman-teman tonton di yang live di Sounded Alin ya waktu itu ya betul nah terus tadi juga gue baca ada yang pertanyaan yang katanya ada unsur dangdut di Desigita apa bedanya mau muner pengen ngasih dengar suara bassnya kali ya ini lagunya <sonisa> yang dangdut banget tapi kita coba kayak ngambil groove permainan hmm. ala-ala dangdut menjadi seperti riff di sigit gitu. Ya kayak gitu. Ini udah udah pernah dibawain dan udah naik. Oh. Itu itu yang sudah ada di video STC gitu ya dan judul masih dirahasiakan tuh ya ya masih dirahasiakan di hmm. pas naik di channel nggak ada judulnya kan nggak ada nggak ada soalnya kita <laughs> tadi nggak dikasih tahu <laughs> judulnya suling sih. <Cie>. judul suling <laughs> pakai X tapi suling pengen <laughs> oh, <it's laughs> yang akhirnya kita harus pelajari itu di sini jadi nambah lagi gua kayak dulu pengen ada kayak klavinet klavinetan gitu kayak gini lo oh, Jumat besok rilis, ngapain nama-namain lagi? Oh, ini beda lagu. <laughs> oh, beda lagu. Kalau yang besok rilis belum pernah keluar di manapun. Oke. Okay. Hmm. Ya, jadi mungkin ini buat yang pengen nanti nonton live di channel sini. Langsung ke corner. Ya, Nah, dangdutnya itu tadi. <tuh> 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 Wah. Gitu. Oh. Terus, Terus, pagi dong. Yang panjang, ya. <tuh> nah, gak boleh ya? Uh, menjawab soal suling. Wah. Hmm. Soal suling, <tuh> memang ini. Suling sih gitu. Suling. <tuh> suling. sih. Uh, ada satu lagu yang pernah dibawain live. Di, yang ada di channel. Di channel juga. Itu memang utamanya, suling juga kayak gini. Eh, bukan, ini masih? Ini yang akan liriknya bahasa Indonesia itu, loh. Oh, Oke, okay. cuman belum fix nada dan kata-katanya. seperti itu dan ini lagu yang berbeda atau yang sama dengan yang tadi sebelum diputerin. Beda, berbeda. Oh, lagu beda lagi ya. Tapi unsur dang bukan bukan genre dangdut yang dibawa ya. Unsur dangdutnya itu lebih ke kayak sound bass yang ya gitu ya. Ya. Apa ya istilahnya yang tam, tampil yang dung-dung banget gitu. masih ya sebenarnya prosesnya udah mulai dari awal-awal tahun Februarian kali ya bulan Februari udah mulai proses rekamnya tapi karena ada pandemi ini jadi belum bisa lanjut nih jadi yang bisa kita kerjain tuh yang sudah terekam hmm. dan apa ya akhirnya bisa merilis besok tanggal 31 tapi belum, in, belum full. cuman memang prosesnya ini kayak proses berkarya dalam tulisan lanjutan ini itu memang kayak sangat-sangat uh, bertahap gitu loh. Uh, dari diri kita masing-masingnya juga banyak pengen memasukkan unsur-unsur yang belum bisa kita lakuin, sehingga harus belajar lagi. terus juga B, ke hmm. Dan tantangan tantangan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan seperti bernyanyi dalam bahasa Indonesia itu. Hmm. Oh berarti kita bisa expect satu lagu eh beberapa lagu berbahasa Indonesia nih dari Sigit di album baru ya? Ya karena memang dari hmm. Fari juga udah harus kayaknya ya oh ya harus harus ya oke okay, oke. Okay. <laughs> Teman-teman bakal ada lagu berbahasa Indonesia dari Sigit nih Mantap. By the way, Rek, dari beberapa file yang tadi lu kasih dengar hanya beberapa detik, ada salah satu lagu yang bisa kita dengar sampai ref aja gitu gak? Kayak yang bisa project gitu. Oh ini vokalnya belum ini sih, soalnya belum finalize. Oh belum masuk ya. Heeh. Tapi mungkin uh, yang bisa gue ceritain sih kayak proses berkaryanya tuh memang yang gue bilang tadi ber bertahap. Hmm. Dan dari dulu kan memang yang kita udah bahas soal visual itu, dari dulu memang unsur visualnya kan cukup cukup berperan dari dari tahap awal ber, berkaryanya kan. Hmm. Nah di saat ini saat saat membuat lagu-lagu uh, untuk album baru ini memang uh, ada next step buat istilahnya buat gue pribadi ada next step untuk mengolah sisi visualnya. Kalau dulu kan mungkin lebih apa ya, lebih cover album aja gitu, yang materinya eh, uh, ilustrasi dua dimensi, ya bukan dua dimensi ya apa ya? Apa sih istilahnya Batman yang lulusan seni? <laughs> <tuh> 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 apa ya? representasi aja gitu. Nah, hmm. mungkin kalau saat ini tuh saat, kalau yang album yang sekarang tuh visual tuh harus sangat-sangat menjelaskan. Jadi bukan merepresentasi, harus jadi bagian. Gue pengennya jadi bagian ut uh, utamanya. Hmm. Sampai mungkin kalau misalnya visualnya nggak ada. Uh, It, ada elemen yang hilang gitu. Jadi okay. tidak lagi elemen yang komplementer gitu ya visualnya. Uh -huh. Jadi uh -huh. uh, role-nya sama krusialnya sama piece musiknya yang ada di album itu gitu ya. Ya. Dan uh, kalau gua, buat gue pribadi sih si uh, artwork dan visual ini udah tarafnya sama dengan lirik juga sih buat gue. Wow. Hmm. Ada bocoran siapa mitra, cah mitra, mitra mem membuat visualnya? yang Yang Karuniawan, ini baru datang dia orangnya, emang tetanggaan sama gua. <tuk> nah. Jadi kayak berapa jalan, jaraknya kayak 50 meter, jadi hampir kayak setiap malam tuh diskusi-diskusi gitu, membahas-membahas ide-ide. Membahas, uh, Dan dia udah terlibat dari awal uh, proses penciptaan lagunya. Mungkin gue share hmm. kali ya. Artu. Nah. Bener. Nah. Eh, uh, oh. minta password lagi. <laughs> Kelihatan? Kelihatan. Ya. Wah, mantap nih. Ini cover album eh yang rilisannya nanti covernya seperti ini. Wis ini buat yang Jumat nanti ya? Ya. Wah, ini premier nih teman-teman. Yang mana logonya udah dibagi-bagiin sih sebenarnya. Nah logonya <sukur> Sebenarnya terilhami sama Clockwork Orange. Terus warnanya Orange. Terus gua di-endorse Orange. Ya. gue terus udah pengen. Menajar. Padahal <tuh> gue gua pengen nanya itu cuma agak ah, jadi deh. Ternyata dia ngomong. Kan? <tuh> Ya, maksudnya mungkin kalau sebelum-sebelumnya tuh uh, Ilustrasi semacam itu Hadir setelah semuanya terekam Dan sudah siap rilis hmm. Hmm. respons doang gitu ya Sedangkan kalau yang ini Dalam, dalam yang sekarang ini Bersamaan paralel Jadi gue selalu berbagi-berbagi Latar belakang Berkaryanya Nadanya seperti ini Liriknya seperti ini ada banyak jamur nih cie, cie. 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 <laughs> jamur <laughs> namanya, juga, namanya juga stoner rock ben yeah. <laughs> lalu ini aset asetnya tuh banyak banget sih sebenarnya ya ini penting nih aset nih <laughs> Wih, oh. ini gurunya Songgoku <laughs> <laughs> Kami Senin nih, eh, Kami Senin tai. Habis berapa nih budget buat bikin artwork sih? Ya? Hmm. Yeah. Hubungi <laughs> langsung ke Yandi karuniawan. <laughs> karuniawan. Tuh, Batman mau nawarin bikin video klub soalnya jadi biar <laughs> tetap. pendekatan ini udah dilakuin di album yang 2013 sih. Iya, gue agak ngelihat ini ya apa namanya vibe-vibe dari 2013 juga. Mas, gue bukan vibe, sama persis. Cuman kayaknya gak tahu. Gue ngelihatnya eh, pendekatan artworknya agak mirip gitu. Iya, di album yang *Deter* juga sebenarnya setiap lagu tuh punya representasi visualnya. Tapi eh, eksekusinya memang fotografi dan editan fotografi. Kalau yang ini tuh udah ke, ke arah ilustrasi dan animasi gitu. Gitu. se 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 apa ya sesulit apa sih lo bisa nyambung satu frekuensi sama uh, partner yang bikin artwork gitu misalnya kayak sama Randy gitu uh, mungkin lo udah emang udah kenal gitu, cuman uh, lo ada di level dimana yang kayak lo butuh kenal orangnya juga nyaman apa lo bisa super profesional terhadap itu sih rek kayak gitu gitu untuk ini kalau nyaman secara personalnya nyaman mungkin penting juga, cuman kalau gue sih lebih ke ngobrolnya nyambung sih. Hmm. Kalau dengan Riande memang teman dari SMA uh, dan beberapa kali memang sering kerjasama uh, dia bikin ilustrasi untuk merchandise dan lain-lain, uh, untuk bahkan untuk aset buat visual pas mengnisan drenalin juga dia yang bikin. Tapi dalam dalam proses berkarya di album baru ini tuh setiap gua sharing sesuatu respon dari Riandi itu kayak udah imersif aja gitu dia udah satu frekuensi banget yang udah paham hmm. dan bisa bayangin apa yang gue bayangin dan hmm. obrolan yang ngalor ngidul kemana mananya tentang uh, apa Illuminati lah wah <laughs> aduh Adi global ya eh tetap tetap Bill Gates Bill Gates Bill Gates ini uh, konspirasi Wahyudi yang kayak gitu gitu bercanda bercandaannya juga nyambung sehingga uh, ngalur ngalor ngidulnya nyambung pas masuk ke ngomongin bikin apa itu udah kayak uh, dan feedbacknya udah satu arah banget gitu kalau yang gue lihat dari artworknya, kan uh, gak tahu ya, gue sebagai orang awam mungkin melihatnya yang belum mendengarkan materi *Sigit yang Baru*. Mungkin ada sentuhan-sentuhan *Space Rock* gitu. Dari kalau dari *Artwork* nya gitu, ya. Apakah itu betul, right, mereka merepresent, merepresent banget atau gimana? Uh, Sebenarnya, kalau ngomongin *Space*, uh, ya maksudnya idenya *Space Rock* karena *Artwork* nya ada bintang-bintang gitu ya. Mm -hmm ya itu agak-agak ada menyinggung insider joke soal ngebahas soal ancient alien dan lain-lain jadinya <laughs> oh oke okay, oke okay, okay. uh, ada kode-insider jokes gitu ya di sini uh, tapi bukan uh, dalam artian pemilihan elemen-elemen visual yang outer space itu bukan karena genre sebenarnya justru hmm. karena tema memang karena tema yang terbangun atas obrolan serius maupun celotokan-celotokan insider job ini. Hmm. Ini by the way di kolom komen udah pada ngakak semua karena nama file lo peler. apa nih? Mungkin <laughs> <kita> bisa lagu <laughs> peler nih apa nih peler? Kira gamblang nih judul lagunya nggak perlu. <laughs> <laughs> kita apakah akan mendapatkan teaser peler nih? Rek Enggak. Kayaknya bisa. akan diputar. And nih gue lu jangan ngomong gitu gue kayak kesannya teaser player gitu. Oh, iya. <laughs> dick pic <-dik> lagi. Silakan bilang Rex Ya mungkin karena masih menyambung soal fetish gua terhadap suling. Enggak <laughs> <laughs> jilat, jilat suling gitu loh Rex. <laughs> ini di oh diputar beneran mantap mm -hmm. by the way, yang bakal rilis Jumat ini atau bukan, Rek? Ini, iya. Ini. Oke. Okay. Jadi, teman-teman, uh, mohon bersabar ya, menunggu beberapa hari lagi, ntar lagi kok. Karena <laughs> di <-IQ> ulang. <laughs> Masih di-IQ ulang harus nih ya. Jadi, uh, tuh teman-teman udah mulai pada ini nih berkomentar walaupun hanya beberapa detik betul -betul. ada ada part kayak slipnya Radiohead, yeah. gawat gawat uh, keren itu lagu barunya ada yang tek pake sitar nggak rek ada yang nanya tuh sitar kayaknya kalau di di sigit nggak ada sitar untuk saat ini ya hmm. karena kalau udah pake sitar udah langsung dibilangnya kita gak <laughs> 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 menghindari Gila ini langsung komen-komen ya, langsung pada heboh banget nih. Langsung emoji-emoji bertebangan semua nih. kayak excited semua pada denger bocoran buat hari Jumat. Man, semoga enjoy. By the way, gue mau nanya dikit Derek. Di Tron kan rilis 2013 gitu. Dan uh, lu butuh waktu 7 tahun sampai akhirnya merilis si peler ini gitu ya. Nanti Jumat gitu. <laughs> <tuh -tuh. Apa yang terjadi Rek tuh dalam masa tujuh tahun itu sebenarnya kenapa kita harus menunggu selama tujuh tahun itu? Um, ya internal secara internal band dan secara personalnya juga belum menemukan kepuasan dalam lagu-lagu yang udah dibuat sih sebenarnya prosesnya udah dimulai dari 2015 hmm. dan udah udah sering banget ditanya di interview apa mau bikin album baru lagi bikin album baru mau ada unsur dangdut dan lain-lain Sebenarnya itu masih dalam tahap apa ya? Proses internal diri kita masing-masing mem memastikan apa yang mau kita kerjain gitu. Hmm. Lalu dalam proses itu menemukan beberapa tembok-tembok seperti kayak oh ternyata kita butuh organ, siapa yang main organ? Gitu. Ah udah gue, kita sendiri aja lah akhirnya beli. Organ bukan Hammond tapi ya mahal ya. <laughs> Keinginan untuk memasukkan synthesizer juga udah dari dulu juga udah ada. Itu kan bukan hal yang mudah yang uh, seorang musisi yang defaultnya bermain gitar untuk belajar udah satu effort yang sangat berat supaya bisa dimainkan di atas panggung. Ya kedua juga komit untuk menghabiskan ya invest ke peralatan yang belum tentu bisa dipakai secara optimal gitu kayak beli synthesizer. Apa gue udah kayak beli berapa jual lagi karena nggak cocok karena gak ngerti makanya dan lain-lain gitu. Mungkin kalau Batman masih bisa disimpan dan dipakai kalau gue tuh yang kayak disimpan juga buat apa gue bener-bener nggak gak apa ya gak gamin bukan bukan minat nggak bakat gitu loh Gak bakat me, duduk memutar-mutar kenop dan mendengarkan frekuensi sakit selama berjam-jam ternyata gitu memang harus memainkan seolah-olah seperti gitar nih gitu by the way synthesizer bukan bukan alat musik yang baik untuk di invest <laughs> <tuk> Luh, <tuk> mahal, jualnya susah, harganya jatuh. Enggak kayak gitar, lo gitar lo beli, lo jual lagi mahal, cepat banget lakunya. Kayaknya gitu. generally juga alat musik bukan investasi, ya, tanah tuh investasi yang baik. Nah, tapi kalau di, di instrumen gitar, gitar gampang <tuk> banget. Lo <tuk> gitar square, harganya satu tujuh, jual lima juta laku. <tuk> square lo, cuma square yang Crafted in Indonesia gitu. Kalau Sin gila udah lu belinya mahal. Nyarinya susah. Belinya mahal pas dijual. Nggak ada demandnya. Nggak ada yang mau beli. Dan harganya jatuh. Kecuali vintage ya. Kalau vintage lain lagi. Tapi kalau yang modern itu yang anjing deh. Lama Topik apa. yang menarik ya nih? Bisa jadi obrolan sendiri nih. Kayak gini-gini. <laughs> kayak jalan-jalan. Iya. Pokoknya udah. Gue mah udah nggak akan masuk ke modular-modular gitu mah. Nggak. Udah. Jalan, jalan. <laughs> itu lebih mahal lagi tuh kayak Menahan diri ya bener <laughs> Karena jadi bumerang untuk untuk musisi itu bumerangnya utamanya memang kalau terlalu fokus terhadap alat jadinya agam agam apa ya Segi berkreasi yang konkretnya jadi terbengkalai kadang. Hmm. Gak semua orang mampu mengoptimalkan alatnya sebagai alat musik malah jadi cenderung menjadi kayak berhala itu tadi jajan rock dan jajan sin tentang menjadi ya lo keasikan nyari sound bukan bikin lagu wah penting itu banget ya. sih kan kayak gitu emang ya, itu yang terjadi terjadi di itu yang menjadi salah satu alasan kenapa proses album yang baru ini sangat-sangat lama karena kita semua terbius dan jadi menyembah alat sint lah alat rekaman lah, pre-m dah <laughs> jadi, <laughs> banyak speaker <laughs> kabel, oke <laughs> <laughs> nah, oke okay, okay. kos kosmetiknya jadi kosmetik. <laughs> Baik, baik. Eh, uh, Rekti, terima kasih sudah memberikan bocoran-bocoran good luck untuk singlenya di hari Jumat. Tadi ada yang nanya, uh, bisa didengar di mana singlenya? Berarti bisa didengarkan di semua streaming platform ya, Rek okay. ya? streaming platform. Hanya di RRI. Cie, keren. <laughs> <laughs> Wah, wow, itu keren ya. di radio gitu, RRI lagi. Premier video klipnya di, di RRI Bandung. <laughs> Pram, uh, kita udah harus closing nih kayaknya. Sudah hampir tiga jam lagi nih. Aduh, benar yeah. <laughs> bener nih ngobrol-ngobrol gini. Lama. <laughs> Thank you, teman-teman. Uh, so far udah masih ada sekitar 360-an nih yang nonton. Thank you. Kita yeah. udah uh, spend hampir tiga jam malam ini di hari kedua dari live stream episode ke-8. Ada Rekti sama Batman. Batman udah bahas dua lagu. Rekti bahas satu lagu menurut. Tadi ada beberapa colongan-colongan uh, nggak cuma lagu ya tapi juga ada artwork yang tadi kata teratek retik sedikit memperlakukan artwork ini equal sama overall experience dari albumnya, jadi exciting banget. Uh, apalagi pram, gue oh iya, gue lupa memberikan thank you thank you untuk yang donasi. Uh, terima kasih Yuli hadir lagi kuih sampai subuh, terima kasih. Mantap uh, Yoki Yoki juga tadi uh, uh, donasi tapi nggak ada message-nya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengirimkan donasi uh, support terhadap acara ini uh, dan obviously juga gue mengucapkan terima kasih untuk Rekti dan Batman thank you teman-teman sudah mau digangguin uh, semoga uh, promo albumnya lancar untuk Good Night dan juga Good Luck untuk single barunya ya, Jumat semoga lancar dan resepsinya mantap Pram apalagi Pram mungkin gue mau mengingatkan teman-teman yang masih nonton kalau ada uh, usulan atau rekomendasi uh, siapa dua musisi Indonesia yang ingin kalian ajak bicara ingin kita bedah karyanya silakan drop komen di uh, sosial medianya SFTC atau Wargode Club uh, kita akan terima uh, rekomendasinya dan biasanya ya bahannya kita selalu terima gue ya Yoi ya. ya, Rekti ini adalah salah dua yang sering sekali <laughs> direkomend oleh para netizen netizen nih. Jadi uh, terima kasih atas rekomendasinya karena seru banget perbincangannya. Kita akan kembali lagi ya di dua pekan mendatang. Untuk yes. Dimas silahkan untuk menutup acara ini din. di di countdown Dim. Closing in five, four, three, two, one. <laughs> Bye. Lo kandangnya kayak Deddy Corbusier, Dim. Close the door.